Marilah untuk mengawali acara, kita mendengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya dan Mars RSO. Untuk mendengarkan lagu Mars RSO dan Indonesia Raya, Bapak Ibu dimohon berdiri. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat Direktur Medik Keperawatan dan Penunjang, yang kami hormati narasumber pada pagi hari ini, Ibu Dr. Niloh Tantri Fitrianti SPPD dan Bapak Ali Rosidi AMK, beserta moderator Ibu Dr. Retno Setiani SPKFR, dan seluruh peserta seminar baik yang berada di auditorium lantai 3 dan dimanapun Anda berada yang mengikuti lewat layar Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Selasa 29 Desember 2020 bertempat di auditorium lantai 3 kita dapat bersama-sama mengikuti seminar penanganan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharto Surakarta. Untuk mengawali acara, marilah kita berdoa menurut agama serta kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan.
Doa selesai, dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Medik Perawatan dan Penunjang kepada Bapak Dr. Romanianto, SPOT Konsultan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati narasumber Dr. Nilo dan Pak Ali Rosidi MK, kemudian moderator Dr. No, dan teman-teman semua peserta webinar yang ada di ruang ini maupun di secara daring di Rumah Sakit Ortopedi. Pada pagi hari ini kita mengadakan pelatihan penanganan pasien COVID-19 di RSO karena memang instruksi dari Bapak Menteri yang baru ya, Menteri kita yang baru, Bapak Menkes, bahwa untuk antisipasi libur panjang itu kita wajib untuk menyiapkan, ya memang kita bukan rumah sakit rujukan, tapi bukan rujukan untuk COVID, tapi kita adalah rumah sakit punya Kementerian Kesehatan yang wajib ikut menangani bila terjadi lonjakan kasus di libur panjang ini. Karena hasil dari rapat secara daring dari mulai Kamis, Jumat, Sabtu maupun Minggu itu juga diharapkan kita yang rumah sakit khusus pun menyiapkan 20-25 bed untuk antisipasi apabila terjadi lonjakan kasus COVID. Memang akhir-akhir ini seluruh wilayah terjadi luapan pasien. Meskipun begitu, kita berharap ruangan atau bed yang kita siapkan tidak terpakai. Nah, kita berharap tidak terpakai, ya. Tapi kita tetap harus bersiap diri, sarana-prasarana, ruangan maupun SDM kita dan skill kita. Maka dari itu, kita merefreshing kembali. Ya, merefreshing kembali, meskipun kita sudah pernah mengadakan pelatihan, kalau nggak salah bulan April ya, April. Pelatihan untuk penanganan ini maupun pemulasaran jenazah, tapi penanganan ini kan perlu diulang lagi karena kita tidak melaksanakan itu lupa, kadang-kadang lupa. Apalagi peraturan surat selalu berubah, ya. Jadi kita harus refreshing, updating yang terbaru. Dan COVID ini adalah suatu namanya bencana yang biasa kita menangani bencana alam, ini bencana biologi. Tapi kita harus menyiapkan gimana pra-hospital, apa yang disiapkan sebelum pasien masuk rumah sakit. Kemudian intra-hospital, kita harus gimana? Semua lini, tidak hanya dokter, perawat, tapi mulai dari security sampai juga ke driver ambulan, cleaning service, itu harus tahu semua, ya, sampai pasien itu pulang. Dan apalagi ada yang meninggal di rumah sakit, harus bisa merawat memulasarah sampai dengan baik, dengan benar. Untuk itu diperlukan refreshing kembali, pemakaian APD, penanganan, maupun nanti akan disosialkan SPO-SPO sesuai dengan yang terbaru yang dibuat oleh tim gugus tugas COVID. Untuk itu harapan saya dengan pelatihan ini, kita semua sudah siap apabila ada kasus yang harus dirawat. Ya, harus dirawat di sini tentunya kita menyiapkan hanya pasien yang maksimal sedang. Maksimal sedang dan pasien yang ortopedi yang mungkin perlu operasi segera, operasi situ dan terkena COVID. Dan tidak mungkin dirujuk lagi di tempat lain karena memang sudah penuh. Kita lihat rumah sakit di Solo, di Jogja, ya, dan sekitarnya sudah penuh, apalagi di Jakarta. Nah, kita juga harus menjaga seluruh kesehatan juga staf kita. Jangan sampai staf kita itu juga tidak aman dan tidak nyaman dalam penanganan ini. Itu yang saya harapkan, semoga pelatihan ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Dan kita kalau ada yang membutuhkan, kita sudah siap melayani dengan baik dan benar. Terima kasih, mungkin yang bisa sampaikan dan acara ini bisa
kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber Ibu Dr. Nilo Tantri Fitrianti SPPD dan Bapak Ali Rosidi AMK. Untuk selanjutnya kami persilakan narasumber pada pagi hari ini Ibu Dr. Retno Setianing SPKFR untuk memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kayaknya pada tegang, ya. Kita mau merawat COVID tapi nggak usah tegang, ya. Jadi hari ini, podium biar masuk ke Zoom. Ya, tadi soalnya biar cepat gitu ya. Jadi kita semua bersiap untuk menghadapi tantangan yang baru seperti pesan Pak Menkes kemarin. Jadi tidak usah khawatir, tentu saja pada awalnya tidak akan berjalan seperti yang kita harapkan, tetapi makin lama pasti akan makin baik. Ya. Tidak berpanjang lebar, hari ini teman-teman akan mendapat pelatihan pelayanan pasien COVID-19 khususnya di rumah sakit ortopedi. Jadi mungkin tidak sama persis dengan di tempat lain. Ya. Sebagai narasumber adalah Dr. Nilo Tantri Fitrianti SPPD Pinasim. Ya, tadi ada yang tanya saya Pinasim itu apa, nanti biar dijelaskan sendiri. Kemudian Pak Ali Rosidi AMK sebagai IPJN. Ya, berhubung tidak perlu dibacakan kurikulum vitae karena sudah pada kenal. Ya. Kita mulai saja sesi pertama tentang panduan praktek klinik COVID-19 di rumah sakit ortopedi oleh Dr. Nilo, waktunya 30 menit. Monggo Dr. Nilo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Jadi pagi ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana kesiapan kita menghadapi COVID. Seperti Bapak Direktur Pelayanan Medis dan Penunjang memaparkan tadi bahwa Menkes yang baru menghendaki semua rumah sakit vertikal untuk siap menghadapi COVID. Kita tidak mungkin terlepas dari pandemi ini. Bapak Ibu mungkin sudah tahu kalau di rumah sakit kita ini selama ini kita sudah rutin melakukan screening ketat. Tetapi beberapa kali kita malah terkena dari karyawan kita sendiri yang terkena dari lingkungan. Nah, bagaimana kita bersiap menjaga diri kita, menjaga pasien supaya kita benar-benar siap menghadapi COVID ini. Satu yang harus dipegang bahwa seberat apapun, sesusah apapun kita mesti bisa kalau kita bersama. Masing-masing ambil peran, masing-masing harus bertanggung jawab dengan dirinya dan dengan teman-temannya. Jadi pada pagi ini, safety dulu yang paling penting. COVID itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang sangat menular. Angka fatalitasnya rendah, tetapi angka penyebarannya tinggi. Jadi safety yang paling penting. Nah, ini beberapa waktu yang lalu CDC pernah mengeluarkan beberapa guideline. Kalau Bapak Ibu aktif di medsos, sering baca bahwa informasinya ini, informasinya itu, informasinya ini. Kita harus belajar menyaring informasi. Banyak hoax yang bertebaran, kita harus punya guideline yang jelas, kita harus punya sumber literatur yang jelas. Jangan asal percaya semua yang disebarkan di media sosial. Ibaratnya kalau kita mau, kalau secara Muslim, kita harus tahu mana yang hadis yang sahih, mana yang bukan. Pegangan kita cuma dua, Al-Quran dan hadis yang sahih. Kalau untuk COVID, kita pegangannya adalah yang dikeluarkan dan diakui secara internasional. CDC maupun WHO. Dan Permenkes yang mengacu pada CDC maupun WHO. Outline dari paparan pagi ini adalah tentang apa itu coronavirus, bagaimana
emergensinya, bagaimana transmisinya dan gejala-gejalanya, serta terapi dan pencegahannya, dan yang terakhir adalah clinical pathway di RSO. Ini kita buat tailor-made sesuai dengan kondisi RSO saat ini. Coronavirus itu pertama kali diketahui dia menyebabkan pandemi. Dia suatu kelompok virus yang bisa menyebabkan gejala infeksi saluran pernafasan atau SARS awalnya. Tetapi pada akhirnya ternyata dia berkembang menjadi lebih virulen. Nah ini mulai dari kalau dulu bilangnya anosmia, flu, batuk, ternyata akhir-akhirnya sudah mulai timbul gejala yang ke kognitif juga. Nah, coronavirus disease ini informasinya banyak seperti saya bilang tadi, tetap berpegang pada dua sumber informasi yang jelas dulu. Kalau bingung, buka WHO, buka CDC, dan Permenkes kita. Ini kondisi 15 Desember kemarin. Saya ambil dari Kemenkes Re-Emerging Disease, dilihat bahwa Indonesia masuk ke dalam 20 besar. Dan fatality rate-nya kalau dunia hanya 3%, 2, sekian persen, kita sudah mencapai 3%. Ini menandakan apa? Bahwa dengan penduduk yang banyak, Indonesia risiko untuk terpapar banyak. Dan dengan pulau, dengan sistem kesehatan kita yang seperti sekarang, angka kematiannya meninggi karena sistem rujukan sulit. Karena kesiapan kita belum siap. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, komunikasi dan koordinasi antar kementerian bahkan dan yang di dasar aja di rumah sakit kita kecil ini sering saling surut. Itu yang harus kita hindari. Kita harus satu kata, satu persepsi dalam menangani COVID ini. Harapannya kita ada satu kebijakan yang bisa memayungi semuanya dan satu kata dari atas sampai bawah. Jadi yang di bawah tidak bingung. Nah, kalau di ASEAN kita nomor satu. Jadi Indonesia itu nomor satu kalau yang jelek-jelek. Tapi enggak ya, Indonesia itu bagus. Kita siap ngelawan Belanda 350 tahun. Kita juga siap ngelawan COVID. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Siapnya kok enggak semangat? Siap pokoknya, apapun kita maju ya. Nah ini provinsi yang tertinggi, kita lihat bahwa Jawa Tengah juga termasuk yang tertinggi. Nah saat ini di Jawa Tengah sendiri Pati termasuk yang paling tinggi di Jawa Tengah. Jadi kenapa kalau ada pasien-pasien kita harus melek informasi. Daerah mana dengan endemis tertinggi. Kalau ada orang datang dari endemis tertinggi kita harus sudah mulai waspada. Itu pencegahan yang paling pertama. Jadi melek informasi epidemiologi. Nah, kalau ini emergensinya itu pertama kali timbul di Wuhan, bulan Desember. Jadi hari ini COVID ulang tahun 1 tahun. Tapi nggak usah dikasih selamat, soalnya kalau diselamatin nanti berulang sampai berpanjang-panjang. Cukup setahun ini selesai, nggih? Nggih. Nah, ini awalnya dilihat dari pasar waktu itu timbulnya. Ternyata dia dengan travel atau mobilitas masyarakat dunia yang sangat tinggi, dia penyebarannya sangat cepat. Nah, transmisinya dari dulu nih ribut. Droplet, kontak, airborne. Droplet, kontak, airborne. Secara patofisiologi, dia virus yang menyerang saluran pernafasan atas. Masuknya, pintu masuknya dari sana. Jadi saat kita ngomong, partikel virus yang ada di saluran nafas di dalam epitel ikut keluar, dan kalau jarak kita dekat, kurang dari 1 meter, partikel itu bisa terhirup. Itu droplet. Kalau kontak, saat partikel itu kita kena di permukaan, dan dia kita pegang hidung, kita pegang mata, kita kucek-kucek buka masker, itu kontak. Itulah kenapa harus jaga jarak, pakai masker, sama cuci tangan. Teman-teman cleaning service perannya sangat besar di sini karena mencegah kebersihan lingkungan. Tiap diri juga bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan dengan tidak mengeluarkan droplet dengan cara masker. Pakai masker yang benar, tidak melorot di bawah hidung. Yang ketiga, airborne. Ini yang bikin ngeri. Bayangannya kalau di ruangan gini, semua bisa ketularan. Karena airborne itu partikelnya lebih kecil daripada droplet, kurang dari 5 mikron. Jadi dia bisa melayang di udara dan bisa terhirup.
Dulu, dia bukan airborne. Tetapi dalam perjalanannya, setelah dievaluasi, dia bisa berubah jadi airborne kalau kita melakukan tindakan invasif di saluran nafas. Operasi pasang ETT, suction, nebul yang memicu partikel di saluran nafas keluar. Atau, nah ini yang penting, berkumpul dalam satu ruangan dengan ventilasi yang tidak baik, orang ngobrol bareng, makan bareng, itu bisa menimbulkan airborne. Dalam arti kenapa? Jenengan bayangkan dalam satu akuarium ikannya 2 sama ikannya 50. Airnya lebih kotor yang mana? Yang 50. Karena kotorannya banyak di sana. Itu airborne karena kondisional. Makanya kenapa kita dilarang berkumpul. Jadi yang mau piknik, yang mau hajatan, yang mau kumpul ditunda. Nah, saat ini yang bisa kita lakukan itu. Jadi kurang data bahwa aerosol terjadi, itu sudah ada yang menunjukkan. Makanya beberapa prosedur yang melakukan manipulasi pada saluran nafas atas harus dihindari. Nah, terus kalau tadi bilangnya pasien COVID mau dioperasi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus perhatikan keamanannya. Gimana melokalisir supaya tindakan kita yang menimbulkan aerosolisasi tidak menyebar ke tempat lain. Salah satunya, satu, tekanannya harus negatif. Kedua, tindakannya harus smooth dan cepat. Nanti mungkin dokter Danang atau dokter Agung, saya sudah minta teman-teman dari anestesi untuk bikin SOP tindakan anestesi pada kasus-kasus yang berisiko aerosolisasi. Dan yang ketiga, kalau pasien COVID meninggal, RJP perlu tidak. Itu nanti kita kerjasama diskusi sama dokter Dita. Dalam masa pandemi, emergency adalah safety-nya dulu. Apakah perlu kita lakukan RJP, apakah kita perlu lakukan intubasi. Itu yang akan kita bahas nanti. Gejalanya, Bapak Ibu tahu bahwa flu, gejala umum flu itu gejala COVID. Jadi, kalau ada yang mulai batuk, pilek, ngerges panas, harap lapor lewat WA ke teman-teman PPI atau ke Politibi, ke saya via WA dulu untuk kita konfirmasi. Gejala yang sering sekarang ditengarai mulai jelas dan banyak terjadi, walaupun tidak ada panas, tidak ada batuk, anosmia. Nek irunge mboten bumpet tapi ndak bisa nyium, biasanya minum kopi baunya wangi ini kok enggak bau, nyium balsem baunya enak sekarang kok enggak bau, sudah mulai hati-hati. Apalagi gejala-gejala kognitif yang sekarang mulai timbul, bingung, pelupa. Terus orang-orang tua yang misalnya biasanya aktivitas mandiri sekarang jadi mulai tergantung orang lain, itu juga harus hati-hati. Ini yang harus kita waspadai. Jadi untuk menjaga lingkungan dan menjaga diri, kalau sudah mulai ada gejala itu, self-assessment dulu. Lapor ke kepala kesatuannya masing-masing untuk kemudian ditelanjuti ke PPI atau ke gugus tugas COVID. Nah, ini yang di Wuhan bisa dilihat bahwa sebetulnya gejalanya ringan 80%. Yang berat hanya 13%. Dan yang kritikal bisa sampai meninggal hanya 4,7%. Jadi sebetulnya tidak semenakutkan yang dibayangkan. Tetapi bukan berarti kita harus abai. Yang ringan ini kalau tidak dikonterapi dengan baik, dia akan menyebarkan ke orang yang lain yang rentan. Jadi teman-teman yang di lingkungannya ada keluhan seperti ini atau diri sendiri ada keluhan gejala tadi, harap segera lapor ke PPI atau ke gugus tugas COVID via WA. Kepala kesatuannya dulu minimal yang paling dekat. Nah, orang-orang yang potensi untuk menjadi kritikal atau memburuk biasanya orang-orang dengan komorbid. Orang tua, orang dengan penyakit bawaan diabetes, dengan gangguan jantung, ada penyakit autoimun, itu resiko untuk memburuk lebih cepat. Tetapi bisa dilihat juga bahwa beberapa kasus usia muda tanpa komorbid juga bisa memburuk. Ini ditengarai salah satu dari mutasi dari virusnya. Itu yang harus kita jaga nih. Jadi nggak hanya orang tua yang kita jaga nih, diri kita sendiri juga. Bagaimana imun kita baik? Mikir yang baik,
tidur yang cukup, istirahat yang cukup, makan yang cukup. Oke. Nah, ini perjalanan COVID di RSU. Pertama kali bulan Mei, waktu itu lagi gencar-gencarnya ada satu pasien dari UGD, kita curiga COVID karena panas sesak, kita masukkan isolasi anggrek. Di ACC dirujuk ke Muwardi, kita kirim ke sana, karena kita belum tahu alurnya, belum koordinasi sama tim SARI, ditolak, dibalikan lagi ke anggrek. Setelah terkoordinasi, dikirim ke sana, pasiennya meninggal, tapi kita sampai sekarang nggak tahu statusnya positif atau enggak, karena swabnya tidak tahu. Dari sini kita mulai belajar untuk berhati-hati. Bulan Mei, waktu itu karyawan, kita pertama kali terpapar, itu sudah heboh. Satu teman kita terpapar dari lingkungan, kita mulai belajar melakukan kontak tracing waktu itu. Waktu itu belum ada swab, kita hanya pakai rapid. Saya ingat waktu itu OKA pertama kali di rapid, ada beberapa yang positif, diisolasilah di Dahlia. Di sana diisolasi, difasilitasi untuk di swab. Alhamdulillah rata-rata negatif. Sampai saat ini komitmen RSO untuk menjaga karyawan baik sekali. Kita jagani supaya teman-teman tidak terpapar, kalau terpapar pun akan kita fasilitasi sampai statusnya jelas dan kita carikan rujukan. Mungkin sudah pernah ada yang dirawat ya Pak ya, merasakan di swab positif dan dirawat, akhirnya pulang dengan kondisi baik. Mulai bulan Juni, ini mulai dilakukan rapid karyawan yang tadi. Nah, bulan Juni itu pasien operasi emergensi mulai dilakukan rapid. Ini juga sudah mulai menjaga ini supaya kita tidak kecolongan dari pasien. Nah, begitu preoperasi elektif sudah mulai swab, nah ini yang agak kesulitan. Karena beberapa pasien, satu masalah biaya. Dua, swabnya sendiri juga kadang dia sudah lewat waktu baru kembali ke sini. Yang ketiga, swabnya sekarang sudah beredar swab antigen. Nah, kalau kita tidak jelas edukasinya, pasien datang ke sini bawanya swab antigen. Swab antigen memang bagus, sensitivitasnya lebih tinggi daripada rapid yang imunoglobulin. Akan tetapi negatif belum tentu menyingkirkan. Makanya sekali lagi, swab yang dipilih adalah swab RT-PCR, bukan swab antigen rapid. Nah, mulai Agustus kita mulai tracing, kita sudah mulai belajar melakukan tracing sesuai pedoman Permenkes. Nah, saat itu banyak pertanyaan, kriteria tracing yang di-tracing seperti apa? Kok yang ini rapid positif di-swab, yang ini tidak di-swab? Yang ini 14 hari isolasi, yang ini kok begitu swab negatif langsung boleh masuk? Kita tidak pernah berusaha untuk mempersulit. Kita berpegang kepada pedoman. Apa yang terbaik untuk rekan-rekan, itu yang kita lakukan. Dan pedoman itu berubah sesuai kondisi. Dengan bertambahnya pengetahuan tentang patofisiologi COVID, beberapa kebijakan berubah. Tapi yang perlu diingat bahwa kebijakan berubah ini melihat perkembangan di lingkungan. Dulu 14 hari, oke, full 14 hari. Tetapi pada akhirnya ternyata satu Bangsal harus lockdown karena semuanya diisolasi. Kita melihat kondisi bahwa kita tidak bisa meninggalkan pelayanan. Pelayanan harus tetap jalan. Akhirnya kita ambil kesimpulan, kita lihat klinis, kita lihat swab, kita lihat laboratoris. Kalau aman, masuk. Dengan yang satu paling penting, APD dan sikap 3M tadi. Jaga jarak, masker, dan cuci tangan. Ya, itu yang paling penting, pencegahan yang paling penting. Saya beberapa kali nemui pasien, nemui karyawan yang positif, saya swab dua kali, alhamdulillah negatif. Beberapa waktu yang lalu, Pak Ali, sebenarnya saya juga ingin memberikan masukan kepada teman-teman, terutama teman-teman yang praktek di rumah, gimana caranya praktek yang aman, supaya tidak terpapar. Karena setelah kita evaluasi, ternyata teman-teman yang positif, selain dari lingkungan, juga dari lingkungan kerja di rumah. Itu bagaimana kita jagani supaya teman-teman aman dan sehat. Kita di ortopedi sama-sama aman. Teman-teman aman, pasien juga aman. Bulan September sampai Desember ini yang mulai kita kewalahan. Dulu kita cari rujukan gampang. Sekarang beberapa rumah sakit selalu penuh. Kecuali kalau kita punya koneksi langsung.
beberapa waktu yang lalu teman kita positif. Kita cari rujukan sampai harus nunggu dari siang sampai maghrib baru dapat rujukan. Untuk itu kita belajar bahwa minimal kita siapkan diri untuk merawat teman kita sendiri dulu. Kalau teman kita sakit, kita tidak kesulitan cari tempat. Kita satu keluarga, kita saling jaga. Jadi kalau ada teman-teman yang sakit, kita akan berusaha sebaik mungkin jagani keluarga kita sendiri. Nah, bagaimana prevensinya? Tetap 3M tadi, itu yang paling penting. Bagaimana pola batuk yang baik, ajarkan ke diri sendiri, ke lingkungan, ke keluarga terdekat. Bagaimana menggunakan masker yang baik, bagaimana jaga jarak, bagaimana cuci tangan, itu yang paling penting. Hijin yang paling penting. Makanya teman-teman cleaning service, sekali lagi perannya sangat besar. Kami mohon dijaga baik-baik tugasnya, karena tiap individu punya proporsi dan tugas masing-masing dalam menjaga penyebaran COVID ini. Terapinya saat ini belum ada terapi definitif. Semua hanya simptomatis. Antivirus pun masih perdebatan. Ada oseltamivir, ada favipiravir, ada remdesivir, itu masih perdebatan bahkan di FDA. Vaksin pun sampai sekarang ini sudah ada dimasukkan, tetapi baru fase 3. Fase 3 itu artinya dia sudah cek secara laboratori sudah jelas, dilakukan ke binatang sudah jelas, sekarang fase uji coba di manusia. Terus kalau ditawarin vaksin mau enggak? Bapak Ibu kalau ditawari untuk divaksin kerso mboten? Intinya gini, vaksin itu tujuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan memasukkan bagian virus atau virus yang dilemahkan. Kalau tidak mengambil langkah untuk kita mau divaksin, bagaimana kita tahu vaksin itu aman? Jadi minimal kita berperan dalam pengembangan vaksin. Kalau kita dapat daya tahannya itu benefitnya. Tapi minimal kita sudah membantu pengembangan vaksin. Saya, kalau ditawari vaksin, saya mau. Sayangnya, ada beberapa kontraindikasi yang harus dilihat. Nah, untuk itu, kalau nanti Kemenkes menawarkan vaksin, saya mendukung. Jadi, tetap kita evaluasi seperti dulu saat vaksin hepatitis. Banyak yang enggak mau, banyak yang takut, tapi asal sesuai protokol, ada pengawasan, tindakan yang jelas bila ada efek samping vaksin, itu tetap kita laksanakan. Bagaimana PPK COVID di RSU? Jadi, ini. Saya coba buat alur ini. Kita settingnya adalah, kalau rumah sakit semua penuh, kita harus merawat, bagaimana pengiriman pasiennya? Kita ini memang rumah sakit tipe A untuk ortopedi. Tetapi untuk COVID kita bukan tipe A. Kita tidak punya ICU yang dengan ventilasi tekanannya negatif dan tertutup. Kita ventilasinya sentral. Jadi kita tidak bisa pasien-pasien dengan COVID berat butuh ventilator, kita tidak bisa. Kita hanya bisa COVID ringan dan sedang. Bagaimana kriteria ringan dan sedang nanti ada di PPK. Prinsipnya ringan adalah, satu, bila ada gejala demam, batuk pilek, tapi rongsenya masih relatif aman. Kalau sedang, gejala demam, batuk pilek, rongsenya ada gambaran pneumonia tapi ringan, nanti ada skornya. Itu teman-teman dari medis yang akan menentukan dia ringan atau sedang. Kalau ada kasus seperti itu, dia cari rujukan tidak ada, rumah sakit perujuk bisa telepon ke ortopedi lewat SISRUTE. Dari SISRUTE atau di UGD, nanti akan dilaporkan dokter jaga kepada DPJP konsulen waktu itu untuk menentukan ini bisa dirawat iya atau tidak di ortopedi. Kalau bisa dirawat di ortopedi, DPJP akan mengasisi untuk rawat inap. Motor selanjutnya adalah duty manager. Dia akan menyiapkan ruangan, saat ini yang disiapkan adalah anggrek yang akan disetting untuk perawatan COVID dengan penerapan airlock system, di mana transmisi ke lingkungan sekitar akan diminimalisir. Bila duty manager sudah siap menghubungi anggrek, anggrek sudah siap, baru UGD dalam ini SISRUTE akan mengabari rumah sakit perujuk untuk mengirim tidak lewat UGD, tapi dikirim lewat ambulan langsung ke pintu barat ruang anggrek. Jadi peran UGD di sini adalah satu, menerima rujukannya,
Yang kedua, mengkonfirmasi silahkan dikirim dengan koordinasi oleh DPJP, Duty Manager, dan ruang COVID. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ini baru draft. Jadi kalau misalnya nanti bingung atau di lapangan nanti kita lihat kesulitan apa, kita evaluasi lagi. Nah, ini PPK COVID ringan di ortopedi. Saya coba buat berdasarkan paduan dari Permenkes bahwa kita merawat syarat keluarnya adalah kalau COVID ringan, swab pertama confirm, setelah itu dia dievaluasi, swab kedua idealnya adalah hari pertama, hari kedua, hari ketujuh, dan hari selanjutnya sesuai klinisnya. Kalau dia COVID ringan, hari pertama, hari ketujuh, dan hari ke-14. Jadi ini kita bertanggung jawab perawat sampai selesai, sampai dia negatif atau tidak ada gejala dengan tanda klinis COVID negatif. Ini yang perlu dipikirkan. Saat pertama kali pasien datang, apa yang kita lakukan? Teman-teman akan menerima lewat pintu barat dengan APD lengkap. Alurnya dari sana akan dimasukkan di ruang isolasi dan dilakukan TTV dulu. Tidak boleh ada penunggu. Karena kalau ada penunggu, resiko transmisi dan beban kita untuk mengawasi penunggu juga berat. Kita harus siap APD, makan, dia juga harus negatif. Itu yang harus kita pikirkan. Bila sudah masuk ruangan, lapor ke dokter jaga atau konsulennya untuk terapi regimennya apa. Diusahakan kita minimal kontak. Itulah kenapa saya minta ada CCTV. Jadi kalau ada keluhan atau apa, kita sudah program hanya hari-hari atau jam-jam tertentu obat, makanan masuk bareng. Memang beban terberat di teman-teman perawat. Karena mereka yang akan banyak kontak. Tidak ada masuk sebentar lagi, masuk sebentar tidak ada. Satu, jaga nih teman-teman. Dua, efisiensi APD. Tiga, mengurangi transmisi. Itu yang perlu diingat. Bagaimana kalau kondisinya memburuk? Bagaimana kalau kondisinya sampai meninggal? Itu tugasnya medis. Medis akan melihat, menilai setiap hari apakah dia perburukan atau enggak. Kalau perburukan kita rujuk. Prosedur rujuk sudah dibuat oleh Bu Dita, nanti akan kita bahas, kita akan floorkan. Kalau pasien sampai meninggal seperti kemarin, yang perlu diaktivasi adalah satu. Kita putuskan tidak RJP. Yang kedua, kita harus menghubungi dinas kesehatan setempat. Karena pemakaman protokol COVID harus dilaksanakan. Kita juga bertugas mencegah transmisi COVID di masyarakat. Teman-teman yang sudah pelatihan pemulasaraan jenazah COVID, nanti bisa diaktivasi PIC-nya Pak Agus Sutaryo dari ICU. Dan teman-teman juga harus memikirkan tentang ambulannya, bagaimana berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat supaya di sana diterima dengan baik, tidak ada penolakan dari masyarakat, dan bagaimana penguburan dan transportasinya. Teman-teman security, teman-teman ambulan, ini perannya sangat besar. Manajemen bertugas menghubungi dinas setempat berkoordinasi. Kasus yang kemarin yang meninggal kebetulan ibunya gemuk, kasusnya probable dari COVID, dari Pati. Dia operasi Oktober 2020 TKR, sebetulnya datang hanya untuk kontrol, tapi di poli diketahui sesek. Masuk UGD, diasah sebagai suspek COVID karena rongsen dan labnya dimasukkan anggrek 2. Satu hari meninggal. Saturasi tidak mau naik, yang terakhir saturasi 47%. Dengan itu kasusnya probable. Kita aktivasi waktu itu menghubungi Pak Agus. Alat ubur rampenya kebetulan belum ada. Makanya selalu ada yang pertama di mana kita bisa belajar dari kesalahan. Kita akan belajar untuk menyiapkan ubur rampe pemulasaraan jenazah dan siapa yang bertanggung jawab. Kemarin petugasnya kita bekerja sama JIH, orangnya kecil-kecil padahal pasiennya besar. Itu yang perlu dipikirkan, apakah security perlu dilibatkan untuk mengangkat. Yang kedua, koordinasi dengan
dinas kesehatan untuk penerimaan di sana. Jadi waktu itu saya kebetulan dapat nomor telepon dokter puskesmasnya. Saya telepon dokter puskesmasnya, mereka berkoordinasi dengan Babinsa setempat untuk mengamankan masyarakat. Dan di sana diterima dengan bagus. Kita punya nomor kontak ambulannya, kita punya nomor kontak yang dituju, dan mereka berkoordinasi sendiri. AIE kepada keluarga ini paling penting. Karena tidak semua orang nerima kalau keluarganya dimakamkan dengan protokol COVID. Tugas ini satu PIC-nya nanti adalah DPJP. Apabila meninggal malam hari, tugasnya jatuh ke duty manager. Ini yang harus dituangkan dalam PPK ini. Nah, kalau dilihat di sini yang belum masuk adalah fisioterapi. Dan kita tidak hanya merawat COVID-nya aja, tapi bagaimana pemulihannya terutama pasien ortopedi yang emergensi dengan suspek COVID dan butuh operasi. Ini nanti tugas teman-teman yang berat teman-teman perawat, karena kalau dengan ortopedi operasi mereka akan minimal partial care. Nggak bisa ngurusi awak dhewe, ke kamar sendiri, kamar mandi sendiri nggak bisa. Nek butuh pipis atau gimana. Makanya penghitungan tenaga sangat penting. Kalau untuk COVID ringan sedang murni COVID, kita bisa lewat CCTV aja bisa. Tapi kalau dia ortopedi, dia partial care, dia butuh ganti pampers, itu yang perlu dipikirkan. Teman-teman perawat nggak mungkin sendiri di sana. Yang kedua, rehabilitasi setelah operasi. Teman-teman fisioterapi juga akan masuk. Bahkan di COVID ringan pun chest fisioterapi dibutuhkan. Ini yang nanti akan direvisi. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kita memang melayani terbaik, tapi kita juga meminimalisir penyebaran ke kita sendiri dan lingkungan kita. Untuk itu, aerosol generating prosedur sangat dihindari. Apabila dilakukan, harus dengan standar yang ketat. Di ruangan khusus tekanan negatif, tidak boleh, minimal APD-nya harus pakai N95. Tidak boleh di bawah N95. Ini bagaimana kita mencegah infeksi, beberapa literatur bisa dengan baca. Bosonnya memang londo, tapi kalau misalnya bingung nanti boleh tanya. Ya, kita sama-sama belajar literasi, membaca. Budaya mendengar dikurangi, karena kalau mendengar itu komunikasi berantai mesti error. Budaya membaca harus ditingkatkan. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau bertele-tele dan bingung kesimpulannya apa, nanti di diskusi kita bahas bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nilo. Tadi sudah dijelaskan tentang pencegahan ya, yang paling penting 3M. Nah, ini menjelang liburan juga saya harap teman-teman juga saling menjaga ya. Pikniknya jangan ke tempat-tempat yang banyak kerumunan. Kemudian tadi praktek di luar ya juga diperhatikan. Selama sampai sekarang belum ada terapi definitif, vaksin juga belum tersedia. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan alur rujukan COVID. Kemudian diakhiri dengan clinical pathway COVID ringan. Untuk menghadapi lonjakan pasien pada pertengahan Januari yang diperkirakan akan ada, meskipun kita semua berdoa tidak ada ya, itu untuk yang COVID saja sebetulnya terutama. Ya. Tetapi kalau ada kasus emergensi ortopedi yang disertai COVID, apa boleh buat. Ya. Tetapi seminimal mungkin kita semua berkontak dengan pasien COVID. Jadi nanti bagaimana caranya tetap kita simulasikan setelah seminar ini ya, seminar. Kalau seminar ini kan kita masih bayang-bayang ya, tapi bagaimana nanti kita implementasi. Kemudian selanjutnya bicara kedua, pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Rumah Sakit Ortopedi. Silakan kepada Pak Ali Rosidi, waktunya 30 menit.
Kemana Pak Ali? Oh ini dia, monggo. Waktunya 30 menit ya. Terima kasih, Dr. Retno. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur bisa bicara di depan ini menyampaikan tentang PPI. Ini kaitannya dengan instruksi dari Bapak Direktur terkait dengan nanti kita akan melayani pasien COVID di rumah sakit. Yang tentu sudah panjenengan perso, nanti di ruang anggrek dipersiapkan. Yeah, saya sambil menyiapkan materi untuk videonya, karena nanti PPI itu kaitannya di lapangan. Jadi sebelum saya mulai, kembali saya juga menarik benang merah dari Dr. Niluh terkait himbauan, juga terkait teman-teman kita yang sekarang ada yang terkonfirmasi, banyak yang harus isolasi mandiri, juga pesan dari Bapak Direktur supaya kita untuk selalu jaga teman atau jaga diri, jaga teman, jaga RSO. Maksudnya karena ini eranya era COVID, jangan sampai karena kita membahayakan diri kita, membahayakan teman, dan membahayakan rumah sakit. Meminjam kata Pak Wali Kota Solo, domanuto, begitu nggih. Karena di lapangan kami sebagai petugas tracing, jujur ini kemarin sudah beberapa kali WA di grup nggih. Kalau sakit tidak perlu datang. Cukup telepon ke Dr. Nilo untuk nanti menunggu instruksi selanjutnya. Begitu ya, Dok ya. Tapi ya tetap aja yang wis rajuk nganggo sentrup-sentrup itu ya nekat ke poli datang gitu ya. Ada yang sakit kemudian diminta untuk dilakukan tindakan tidak mau. Jadi kembali ke kalimatnya Pak Wali Kota Solo ya, mbok do manuto gitu. Tadi untuk jaga diri, jaga teman kita. Teman kita kalau sudah ingat, teman-teman sudah waspada, warningnya sekarang sudah tingkat tinggi. Kalau ada yang batuk, sudah nyedak wirawani. Begitu. Jadi daripada nanti diperlakukan seperti itu tuh enggak nyaman, lebih baik kita itu ya dari rumah, buka WA, sampaikan ke dokter nih loh, tunggu instruksi selanjutnya, enak. Tracingnya juga enak. Gitu. Tracing itu jangan dikira mudah loh. Gitu. Saya dari hari Minggu, hari Sabtu, tanpa libur, siang, malam, telepon panjenengan satu persatu. Alhamdulillah Bu, saya dapat tukar pulsa kemarin dari rumah sakit. Cuman urek, kartu saya itu M3, dileboknya saya ketewu. Mbak Yuni, Telkomsel 100.000. Waduh, apa dadak ganti nomor telepon nih. Saya usulkan Dokter Nilo juga dapat pulsa untuk tracing. Itu pembukaan. Oke, kita mulai. Terima kasih. Pesertanya banyak juga di Zoom. Jadi intinya ini adalah PPI. Pencegahan infeksi COVID ya. PPC, bukan PPI. PPC. Kita lanjutkan dulu. Balik. Oke. Nah, ini pasti. Kita angkanya jelas. Awal-awal kita punya 40 nakes yang harus isolasi mandiri. Sekarang tinggal 22, yang konfirm ada sekitar 14 kemarin. Sekarang sudah ada yang mulai masuk berkurang, alhamdulillah. Tapi ada tambah satu atau dua lagi yang harus isolasi mandiri mulai kemarin itu. Ya kita perlu, maka kita perlu mitigasi risiko. Untuk itu kenali musuhmu. Tadi sudah disampaikan Dokter Niluh, apa itu COVID? Sudah ya, oke. Regulasi, saya kira dari bulan Maret sampai sekarang regulasi sudah banyak. Dari yang ini terakhir bulan Juli, ini pedoman teknis pelayanan rumah sakit pada masa new normal dari gugus COVID nasional, bukunya sudah diterbitkan juga. Pak Direktur Rumah Sakit juga sudah menerbitkan kebijakan beberapa panduan praktek klinis COVID yang hari ini diupdate oleh Dr. Niluh. Kemudian PPI mulai dari prosedur-prosedur tentang bagaimana screening
untuk petugas, untuk pasien, bagaimana merawat di ruang isolasi, kita sudah buat. Bahkan protokol menghadapi new normal rumah sakit ortopedi sudah dibuat. Bukunya sudah ada. Cuma nanti mungkin apa perlu diperbanyak, saya kira lebih bagus nanti kalau sudah tadi yang dicampurin loh, nanti direvisi, sudah selesai, final, dicetak banyak. Ning yo mau baca itu yang kadang susah ya. Domanuto, itu lagi ya. Itu. Apa yang harus kita lakukan agar kita aman dari COVID, apalagi nanti kita merawat di bangsal anggrek, ini. Hanya sederhana. Hanya kuncinya itu ada tiga. Tiga kata kunci. Penerapan kewaspadaan isolasi, tadi sudah juga disinggung Dr. Nilo banyak, pengendalian administratif dan diklat. Artinya diklat bukan berarti seperti ini, iya. Ya. Tapi nanti ketika kita sudah diajari cara pakai APD, itu nek diajari pisan tok itu enggak mungkin hafal. Beberapa kali kami coba untuk ke lapangan cek lihat itu kadang masih ragu-ragu cara pasangnya. Maklum, karena kita enggak sehari-hari. Karena ngerawat dengan level 3 itu yang paling sering itu di sini ya di kamar bedah. Di sana enggak ada pasien COVID, tapi sehari-hari sudah level 3 gitu kan. Nah, artinya yang di kamar bedah sudah terbiasa pakai. Di luar itu, kemarin ada masukan dari lab, ternyata untuk pakai level 3 masih gagap, enggak apa-apa. Itu nanti kita latihan terus-menerus, dilatih. Salah satunya itu. Nah, apa kewaspadaan isolasi? Juga ada dua juga. Ada waspada standar dan waspada transmisi. Apa yang dimaksud transmisi? Transmisi bakteri atau virus. Kalau kita ngomong tentang virus, berarti transmisinya COVID itu lewat apa gitu kan? Berarti transmisinya kan lewat kontak, droplet, dan mungkin sekarang ada airborne, itu yang kita takutkan. Nah, bagaimana mengelola itu? Ya kita lakukan triase. Triasenya seperti apa? Kita sudah screening COVID, ada pojok COVID, ada pemeriksaan, ini salah satu kegiatan itu. Okay? Membatasi tempat tidur, mengatur jarak. Kemudian kursi pasien kita apa atur juga, itu juga salah satu cara transmisi ini supaya terputus, tidak ada cara menular. Ya. Ada ruang isolasi. Nah, itu kalau memang ada COVID dengan kondisi tertentu, kita masukkan ruang isolasi. Dengan gejala ringan, gejala sedang bagaimana? Perlu isolasi? Di beberapa rumah sakit mungkin tidak. Sekarang mau dibuka rumah sakit level 2. Kita artinya nanti adalah rumah sakit level 2, rujukan COVID. Artinya dengan gejala sedang dan ringan ke sini. Menunggu luberan katanya begitu. Ya. Tapi saya yakin ketika ada SK dari entah siap manapun ya nanti, apakah Menkes, entah dari dinas, ketika di Solo atau di sekitar diumumkan, oh ortopedi sudah membuka layanan COVID gitu ya. Rumah sakit Muwardi yang di ventilator mungkin banyak. Ketika yang dievaluasi sudah membaik, tapi kalau dilepas ke rumah kok kelihatannya membahaya, wes pindah ning ortopedi wae, pasti ada kasus seperti itu. Pasti, di samping dengan rujukan-rujukan baru. Berarti siap-siap saja, nggih. Enggak perlu tadi Bu Nilo menyampaikan kok ketoke do was-was gitu ya. Wah, PCN ini melu was-was kalau panjenengan enggak siap ya. Karena kami harus nempel terus sama Mbak Yuni itu kan. Siap setiap saat kayak Rexona. Oke, kita lanjutkan. Oke. Kembali ke awal, ini yang penting. Ya, waspada isolasi, ya terutama waspada standar. Ini dalam pelatihan PPI dasar selalu ada materi ini. Ya kalau dasar itu ada 11, tapi yang ini yang kita penekan, yang kita poinkan adalah ada 8 pokok penting supaya kita semua selamat terhindar dari COVID. Hand hygiene, tadi Bu Nilo sudah ya, 6 langkah, hand wrap, hand wash, 60 detik kalau hand wash, kalau pakai hand wrap 30 detik ya, 20-30 detik. Itu enggak boleh lupa, itu harus. Ya. Profesi apapun kita harus ingat itu. Enggak bisa enggak. Coba tak cek sekarang maju salah satu, ayo. Apa? Ada yang enggak bisa? Enggak usah, waktunya cuma 15 menit katanya. Oke, kita lanjutkan. APD, saya kuningi, ini penting. APD ini faktor kunci ya. Terutama pada saat melepas.
saya ada sahabat dari rumah sakit Kasih Ibu, kepala bidang perawatnya cerita. Dia itu marah besar kalau dengar isu, itu loh nakesnya do ketularan, goro-goro ngangguni APD, dora pinter, dora iso gitu. Keloro-loro. Kita aja di sini sudah kayak gitu hebohnya. Orang ngomong di luar katanya nakes ketularan itu dora hati-hati, dora mudeng. Wo. Bolak-balik kalau enggak mudeng itu kayak gitu. Gampang ngomongnya ya. Nah ini, tapi nanti kita buktikan, kita benar-benar bisa pakai APD enggak? Kita ketahui ada level 1, level 2, level 3. Nanti ada video kita putar saja. Kemudian dekontaminasi alat. Alat-alat ini setiap kali sentuh pasien harus selalu didesinfeksi. Tergantung dia itu alat kritikal, semi-kritikal, atau non-kritikal. Apa kuwi meneh kuwi, enek telu ya. Kalau nanti di ruang perawatan itu non-kritikal. Enggak perlu steril ya, EKG. Alat-alat itu hanya cukup dilap pakai alkohol 70%, pakai klorin bisa, pakai klorsep bisa, teralin yang kita punya itu bisa semuanya. Cukup dilap, enggak perlu disemprot-semprot. Nggih? Dilap. Tapi teknik ngelapnya harus, nah Mas Robi ini nanti yang harus ngawasi ini. Teman-teman cleaning nanti ya, ini penting. Jadi kalau nanti kita enggak semprot-semprot, malah enak ngirit. Jadi tinggal lap cukup. Itu. Nanti latihan lagi, cara ngelapnya gimana. Linen. Semua linen kita anggap infeksius, maka tempatnya adalah di tempat plastik kuning. Harus plastik kuning. Enggak boleh. Nanti di ruang anggrek bagaimana alur, nah nanti kita atur. Bagaimana cara mengeluarkan linen kotor, dari mana kita masukkan linen bersih. Penyimpanan bagaimana, alur yang bawa ke ruang laundry lewat mana itu nanti akan kita atur. Enggak boleh sembarangan. Lingkungan, kaitannya jelas tadi ya, membersihkan lingkungan yang ada semuanya, jangan sampai terkontaminasi. Nanti rutin 4 jam Mas Robi, setiap 4 jam di anggrek itu harus dilakukan cleaningisasi. Kemudian limbah, nah ini juga enggak kalah penting. Bagaimana limbah, dari pembuang limbah, kita anang ke sini, cara buangnya ya benar, mana ini infeksius, itu harus bagaimana, caranya harus benar. Kemudian etika batuk, kita sudah pakai masker, oke. Kalau enggak pakai, kita pasti sudah seperti itu ya. Kemudian praktek menyuntik aman, hati-hati ketika menyuntik, jangan sampai kita tertusuk jarum. Kemudian cara melakukan penyuntikan, kita harus melakukan 5 benar. Enggak? Benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar rute. Nah ini sudah tadi saya sampaikan, ini yang penting pengendalian administratif juga sangat penting. Apa yang dimaksud rumah sakit membuat kebijakan? Sudah ya, PPK sudah semuanya. Penerapan tempat tidur juga sudah, kemudian pelarangan pengunjung sudah. Cara ngalur nanti sudah diatur pasien, apa petugas nakes atau perawat dinasnya di mana, pakai APD awal di mana, dia masuknya bagaimana. Nanti setelah selesai melakukan asesmen atau asuhan, dia lepas APD di mana, gitu ya. Kemudian dia mandi di mana, setelah mandi kemana, itu administratif itu diatur. Nanti semuanya sudah kita pikirkan, kita tentukan. Okay. Pasang barrier-barrier, penyekat-penyekat, bahwa udara di situ harus rapat, tidak boleh bocor. Jangan sampai udara yang ada di lingkungan itu mencemari lingkungan. Itu nanti buangnya kemana harus kita atur, itu administratif. Sudah kita pikirkan semuanya. Nah, dan yang terakhir adalah latihan. Tadi sudah sampaikan di awal, latihan itu penting, baik secara individu, praktek dewe, atau mungkin dengan teman-teman diawasi gitu, salah, tadi diajari begini loh, yang benar begini, saling mengingatkan. Bahkan ketika nanti panjenengan pakai APD, khususnya level 3, itu nek iso, kalau bisa diupayakan jangan sendiri satu orang, ajak teman. Yang satu ngawasi, cara pakainya sudah benar apa belum ya? Mungkin ada kebocoran di maskernya. Maskermu enggak pas, dites. Oh ini Google-nya kok kurang manis, ini kok menceng lah. Itu harus ada teman yang ngawasi. Supaya nanti benar-benar Anda itu pakai APD level 3, nanti sudah betul. Di samping urut. Jadi khusus APD ini harus mengikuti beberapa hal yang harus benar. Jadi Anda memilihnya benar. Memilih benar itu, ini saya pakai level 1, level 2, atau level 3 ya. Gitu. Pilih, saya harus level 3.
Loh, kalau level 3 itu kebutuhannya apa saja? Ini Anda harus paham urutannya itu. Saya butuh mulai dari overall, dari sarung tangan pertama, kemudian ada masker, ada goggle, ada sepatu, ada topi, head cap. Itu Anda harus apal, saya butuhnya ini. Jadi kalau kita kerja itu, Anda harus yakin kita itu aman. Kalau masuk, wah ini enggak ada gitu. Saya enggak mau masuk, saya harus punya ini misalnya gitu. Berarti artinya Anda harus paham APD. Nanti kita putaran video, saya enggak lama-lama karena videonya juga panjang. Jadi ini mungkin hanya ini dulu, nanti kita akan ulas dan video ini akan kita ulang, kita update. Yang kita share ini video berdiri, maksudnya itu enggak ada bantuan alat kursi. Dan nanti bagi yang agak, seperti saya ini mulai perutnya gede ini, kalau pakai sepatu satu kaki itu ngeregeli, nanti akan kita buatkan dengan video yang bersih dengan menggunakan kursi. Ya boleh, enggak apa-apa nanti dengan kursi. Yang tolong mas diputarkan videonya, Bapak-Ibu mari kita lihat hasil kita. Untuk apa artisnya saya kira enggak asing ya dengan teman kita. Ya, besok kita mau panggil yang untuk berikutnya artis dari Bukota. Silakan. Sampai di level 2, oke. Okay. Sebentar dulu, sebentar. Maju dulu mas, maju ke bahan-bahannya tadi. Maju lagi. Kalau bisa ini di-pause ya, di-pause. Ini level 2. Stop. Jujur, kalau versi PPI kita nggak mengenal level-levelan. Ini dikeluarkan oleh gugus COVID ya, nasional. Oke, nggak masalah. Level 2, kebutuhannya hanya ini. Maskernya masker bedah ya, kurang huruf itu. Kita nggak pakai kain. Ada sepatu, daun pelindung, penutup kepala, masker. Kurang ya ini tulisannya, mungkin videonya kali. Wah, kono ya enek. Gih, maaf. Lanjutkan mas, tulisannya kurang itu, lanjut, bukan, belum selesai. Nah ini, stop. Nah ada masker bedah, goggle, face shield, dan sarung tangan. Oke, mas Faat untuk nanti dianggrek. Nggak usah khawatir, Bu Rosi sudah mengkondisikan nanti setiap bulan atau setiap berapa minggu gitu yang ada dianggrek. Nanti bedol SDM ganti bangsal tempaka dan bougainville. Kayak ini kono genti gitu kan ngerasa ini kabeh. Kira-kira gambarannya gitu. Nggak usah khawatir. Masa aku kuning anggrek terus itu enggak. Sudah nggak usah khawatir gitu ya. Lanjutkan videonya. Pulino nontonnya kini ya mas. Datanya nonton cukup ya. Oke. Nah ini sekarang penting. Saya harus diem. Saya diem. Setelah cuci tangan, pakai sepatu. Mas, ini cepatkan dulu, karena ini kita kesulitan pakai sepatu biar videonya enggak kelamaan. Dicepet ke sidik, yang penting habis ini pakai sepatu. Jadi ya, cepatkan lagi ya, cepetnya mas. Maju. Ya, udah. Gitu. Langkah ketiga, gaun pelindung. Ini teman-teman lab ada enggak farmasi ya yang di ortotik, di rehab medik ya, tolong perhatikan. Yang untuk di teman-teman di perawatan sudah sering pakai ini ya.
sepatunya nggak harus sepatu boot ya. Ini karena kita punya sepatu boot kita pakai kalau level 2 ya, level 2. Kalau pakai masker jangan lupa rekatkan kawatnya ini nggih sesuai lekuk hidung. Jangan lupa. Sudah. Oke. Terakhir, sarung tangan. Karena ini bukan tindakan steril, kita pakai sarung tangan yang pansteril. Tapi yang tipis itu ya, jangan ya. Tipis yang isi sakbok 50 itu jangan kalau kita ke pasien. Nggak boleh pakai yang itu. Nah, pasien harus yang standar beli ini. Ingat, sering saya lihat di lapangan ketika pakai handscoon atau sarung tangan, itu kadang tidak sampai membungkus gaunnya, tangan. Kadang hanya gawil sidik itu resiko, bisa tertular kita nanti. Harus seperti ini yang benar. Ya, kita ready untuk melakukan asuhan pada pasien. Sekarang kita melepas, ini ingat. Titik kritis pada saat melepas harus urut, tidak boleh di lompatin. Pertama, sarung tangan karena sudah terkontaminasi. Dia harus, cara melepas sarung tangan juga ada caranya, tidak sembarangan ya. Ingat, kita punya beberapa pause dulu untuk yang pesil. Kita punya beberapa jenis produk, ada yang seperti tadi itu disimpan ini untuk pengait mikanya dibuang itu disposable, tapi pengaitnya ini dicuci ulang, reuse ya. Tapi ada yang pesil kita itu mika sama ininya pengikatnya itu sudah paten, seperti produk rumah sakit kita itu kan nggak bisa di, itu reuse semua. Jadi itu nanti yang reuse semua masukkan ke tempat, jadi tempat sampah nanti di situ kita atur ada dua. Satu yang nanti langsung dibuang, satu yang untuk reuse. Tuh, nanti siapa yang reuse, kita akan tentukan itu. Lanjut mas, yang ketiga, tutup kepala. Cara melepas gaunnya tidak boleh sembarangan nggih. Ada triknya. Tidak asal comot, tidak asal tarik, tidak asal lempar kainnya nggih. Lihat seperti gambar ini. Iya. Itu digulung, Bapak Ibu. Mulai digulung ya. Sekarang di ruang di Pause dulu, mas. Mulai sekarang tolong dibiasakan dimanapun tempat, mau di luar IBS, di dalam IBS, di laundry, di mana lagi, isi, kemudian di insinerasi atau limbah, ketika Anda memakai APD yang seperti itu, cara melepasnya tolong digulung, tidak langsung main lempar. Malah kadang saya lihat di teman-teman di ruangan, sok nggo keset, saya lagi ngisor nggo keset, itu jangan. Keset itu sudah wilayahnya Mas Robi, cleaning service dan teman-teman itu. Nggih, langsung digulung dengan rapi,
masukkan, itu nanti efeknya banyak. Tidak ada barang-barang yang ketinggalan. Ya Bu, terima kasih. Ada 5 menit lagi. Enggak ada barang ketinggalan, bisa kita cek. Sehingga itu manfaatnya banyak, digulung APD-nya. Yuk, 5 menit lanjut Mas. Berarti saya enggak akan bicara dulu karena masih ada level 3. Kita lihat aja, nanti diulang terus. Ini kalau nanti pakai kursi enak ya, kalau nggak pakai kursi ya akan keseimbangan. Untung nggak jatuh Mbak Yuni ya. Nggak jatuh. Oke. Terus, cuci tangan jangan lupa, selalu cuci tangan di akhir kegiatan. Lanjut saja Mas ke level 3 sekarang. Lompati ke level 3. Di forward. Forward. Nah ini. Waduh kebanter ini Mas. Bentar, balik lagi. Lagi balik, mundur lagi. Nah, udah. Ya, stop. Ini ya. Seperti ini. Nanti diulang lagi videonya, bisa lanjut lagi, Mas. Cuci tangan. Tapi kalau ada jam, ada cincin dilepas deh. Saya sering melihat pakai level 2, tapi jamnya masih dipakai, nggak boleh. Selama pakai APD, aksesoris tangan harus dibuka semuanya. Jam tangan, cincin, akik, macam-macam dilepas itu. Ada 2 sarung tangan. Ini sarung tangan pertama. Lagi Mas, tarik aja sarung tangan kita lewati. Yang ketiga sekarang. Ya. Satu sarung tangan. Bisa enggak tarik? Enggak bisa, udah selesai, enggak usah tarik, enggak bisa. Lanjut cover all ya. Lanjut Mas, coba tarik aja ya. Oke. Kalau pakai karena bersih cenderung lebih aman. Lanjutkan Mas, lanjut. Stop dulu, stop. Bukan, kejauhan. Ingat waktu pakai cover all penutupnya enggak ditutup dulu karena nanti buat kegiatan untuk pakai masker dan lain-lain. Hanya masker apa cover all tapi tutupnya jangan dipasang ya, seperti itu. Lanjut. Setelah cover all, penutup kepala. Okay. Sepatunya di dalam ya, jadi ditutup sama cover all, bukan dimasuk dalam sepatu. Yang betul seperti ini. Nanti jadi sepatunya yang atas nanti terlindungi ketika saat lepas kita aman itu tangannya. Lanjut, Mas. Yang belum pernah pakai masker N95 pasti kikuk. Nah, caranya tarik dulu yang bawah, baru yang atas. Ya, gitu. Setelah dipakai, stop dulu Mas. Ini kunci, stop dulu. Virus nularnya lewat udara bisa droplet. Berarti
kemungkinan dia bisa bocor lewat sela-sela masker. Maka ketika sudah pakai masker itu harus dilakukan fit test, membuktikan bahwa masker ini benar-benar rapat. Caranya kita rekatkan dulu enggak ada yang bocor. Terus langkah terakhir kita sebul, ya kita tiup maskernya. Hu, hu, hu. Ada enggak kita rasakan, ada enggak bocor lewat ini, sela-sela ini. Kalau ada bocor, rapatkan lagi. Takutnya nanti sela-sela ini ada lakukan apa gitu, vaksin atau apa, atau mungkin kalau ada loh ya, bisa virus masuk lewat ini, kita terkontaminasi, ya harus. Bahkan kalau lihat di video di luar sana, ada yang sampai di plester ininya itu, sampai khawatirnya gitu ya, sampai pengen aman, bukan khawatir, pengen aman di plester. Jadi pastikan kalau pakai N95 harus pasti rapat. Pakai double boleh enggak Pak pakai masker bedah? Sebenarnya enggak perlu. Dan kalau memang mau double, banyak yang salah kita itu. Masker bedah dulu, baru N95. Salah. Yang betul, N95 dulu, baru masker bedah. Hanya itu tujuannya untuk agar fungsi masker N95 itu lebih awet. Mungkin ada yang di-reuse barangkali. Oke, itu. Jangan dibalik-balik. N95 dulu, baru masker bedah. Oke, lanjut Mas. Ini Mbak Yuni melakukan fit test ya, fit test. Sudah benar, enggak ada darah. Enggak ada kebocoran. Terakhir, rekatkan ini baju hazmatnya misalnya atau cover all. Tarik dikit bisa Mas, forward. Buat aja sampai ke ini Google. Lanjut. Ya. Tarik. Kalau punya celemek bagus untuk dipakai. Kalau nggak ada, nggak punya, nggak apa-apa. Monggo Bapak. Stop, pause dulu sebentar, pause. Kalau nggak ada teman dua orang, kalau hanya satu orang yang ganti baju atau pakai ini, berarti kita harus menyediakan cermin, Ibu. Cermin di ruangan APD, saya makainya sudah benar belum ya, gitu. Tapi kalau ada dua orang, oh ini sudah ada yang bocor, dirapikan, ini yang belakang kurang manis, itu perlu dua orang. Tapi kalau satu orang, kita harus menyediakan cermin di ruang memakai APD, gitu. Untuk kita memastikan semua sudah benar. Lanjut Mas, sekarang melepas APD-nya. Oh iya, lupa. Yang sarung tangan kedua ini yang belum ya. Sarung tangan kedua. Kan sarung tangan. Lanjut. Selalu sarung tangan masukkan ya. Menutup lengan baju. Lanjutkan ke melepas Mas, waktunya udah mau habis. Udah habis mungkin malah. Sekarang cara melepas. Ini titik kritis cara melepas, gak boleh dilompati, harus urut. Kita lihat saja. Cuci tangan, harus. Ini sarung tangan yang kedua tadi, kita lepas yang pertama kali. Thank you.
cuci tangan lagi. Jadi di prosedur pelepasan APD memang harus banyak-banyak cuci tangan untuk disinfeksi supaya tangan kita terhindar aman dari kontaminasi COVID. Cara melepas ininya apa upper plastik bisa Anda sobek putus atau mungkin kalau sedikit bisa dikolongkan itu bisa. Ingat cara melipatnya Mas ya Bapak Ibu, coba dilipat. Tidak sembarangan lempar ya, harus dilipat-lipat. Ini melepas cover all, kalau enggak latihan juga sulit. Nanti harus individual latihan di ruangan. Oke. Yang disentuh pada dalam, area dalam cover all, tidak area luar. Kita lipat-lipat, kita tekuk. Yang luar yang terkontaminasi ada di dalam. Ini kalau kita nggak pakai kursi, susah. Jadi nanti kita sediakan kursi di samping. Pada video berikutnya akan kita bikin yang menggunakan kursi. Kalau enggak bisa ngeredek jatuh ini. Jatuh. Tetap kita gulung, kita masukkan ke tempat limbah infeksi. Google kita reuse, jadi disimpan di tempat penampungan barang reuse. Nah, stop. Dulu mas, pause. Nah, ini yang belum terbiasa pakai masker N95, ketika kita mau lepas itu ya, masker bedah maupun 95, kita menyentuh area masker itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi yang disitu hanya cukup talinya saja. Kalau konteksnya N95, cara melepas adalah yang tali bawah dulu. Tolongkan dua tangan seperti di gambar, di video, langsung yang atas, tali atas tidak dilepas, enggak dilepas. Coba lanjutkan mas. Ya seperti itu. Barulah yang atas. Ini enggak latihan juga nanti susah. Cukup dipegang talinya, tidak dipegang maskernya. Cepatkan mas, bisa mas, lanjutkan. Kita terakhir melepas ini ya. Melepas sepatu, nanti dilanjutkan dengan melepas sarung tangan. Lanjutkan. Ingat ini cara melepas sarung tangan yang benar, hati-hati. Terata. Terakhir, cuci tangan. Ya.
stop mas, stop dulu. Nah setelah nanti Anda melepas APD level 3, seperti ini, di ruang yang sudah nanti dianggrek, Anda masuk ke anteroom, kemudian lepas baju kerja, taruh di ruang penampungan baju kerja, terus langsung mandi. Habis mandi, pakai baju kerja lagi. Kalau memang shift-nya belum habis, ya kembali ke nurse station. Ya, nanti sudah ditentukan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Dari kami, dari Komite PPI, akan kita update terus gambar ini sesuai dengan perkembangan. Okay. Sebenarnya APD mau level 2-3 ini dengan ada COVID, dengan tidak ada COVID pun kalau kita pakai APD seperti ini ya urutannya sama. Okay. Ya sekarang aja kita heboh karena ada COVID, artinya kita harus belajar penuh dengan ini. Kita takut jangan sampai tertular. Mungkin itu saya sampaikan, terima kasih. Kalau nanti ada pertanyaan ke Dr. Nah dulu. Terakhiri, maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Rosidi. Saya kira teman-teman sudah menyimak tadi videonya dan nanti mungkin bisa di-share sehingga bisa dilihat berulang-ulang, bisa dipraktekkan. Tampaknya rumit, tetapi kalau sudah sering dilakukan, pasti akan sudah menjadi kebiasaan. Tapi tentu saja tetap harus penuh konsentrasi. Kalau lepas konsentrasi, saya kira nanti ada yang terlewat. Ya. Kita mulai sesi diskusi. Saya panggil Dr. Nilo dan Pak Ali ke atas panggung. Nanti pertanyaan bisa diajukan via chat, akan di bacakan oleh operator. Ya. Silakan Pak Ali. Ya, ya di depan, jangan di belakang, nanti nggak kelihatan. Ya. Masih ada waktu sampai pukul 10, jadi cukup banyak waktu. Yang belum jelas, ataupun yang sudah jelas tetapi masih ingin lebih jelas lagi, bisa menanyakan kepada kedua narasumber. Kesempatan pertama untuk yang hadir di ruang ini, monggo silakan sebutkan nama dan pertanyaan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya manfaat dari ruang anggrek 1. Kebetulan anggrek 1 nanti dijadikan sebagai ruang perawatan COVID. Yang perlu saya tanyakan ada dua, dok. Yang pertama, untuk perbandingan antara perawat atau petugas yang merawat dengan pasien nanti kira-kira berapa? Terus yang kedua, sebagai rasa tanggung jawab jaga diri, jaga teman, jaga pasien, seperti biasanya saat ini itu kita itu kalau di kontrol perawat itu kan banyak sekali antara petugas PPA. Itu nanti apakah seperti saat ini yang berlaku atau dibuat jadwal per jam-jam kunjungan atau seperti apa? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Nama saya Farid dari Ruang Cempaka. Yang mau saya tanyakan tadi dari Dr. Nilo menyampaikan bahwasanya di ruang yang akan kita siapkan, kita sudah menggunakan sistem airlock. Airlock yang dimaksud di sini seperti apa? Karena setahu saya, sepengertian saya dan yang sudah pernah saya baca, baik itu dari Persi maupun dari mana,
minimal, bukan minimal, harusnya memang tekanan negatif. Kalau memang itu dipersiapkan di anggrek, setahu saya anggrek ini kan masih hanya exhaust yang justru nantinya makan malah akan membuat, maaf, udara itu kemana-mana. Dan juga ruang anggrek itu justru berdekatan dengan ruangan yang lain. Kalau saya, kalau boleh menyarankan, kenapa tidak menggunakan ruangan yang sedikit berjauhan dengan beberapa ruang yang lain dan menggunakan airlock yang seperti apa. Semisal mungkin di ruang yang sudah dipersiapkan sebelumnya di Edelweiss, katanya kan sudah diberikan HEPA filter dan lain-lain, itu mungkin bisa dimanfaatkan atau dipraktikan. Untuk teknis pelaksanaannya sama dengan Pak Manfaat tadi, SDM-nya seperti apa? Karena kemarin kita diberitahu nantinya akan 4 shift. 4 shift itu nanti sistemnya kerja seperti apa kita juga belum tahu. Terima kasih. Mungkin dua dulu ya. Silakan Dokter Nilo untuk menjawab tadi pertanyaan Pak Faat. Oke. Yang pertama dari Pak Manfaat tentang rasio pasien dan perawat. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat kunjungan informal ke RSUP. Kita ke sana untuk melihat kita nanti targetnya ringan dan sedang. Jadi persis seperti RSUP. Di sana rasio perawat dan pasien, shiftnya seperti biasa, Pak. Jadi mereka ada 4 shift memang karena paparannya dipersingkat, tidak lama sampai 8 jam tapi 6 jam. Dan mereka merawat yang ringan itu cukup sedikit tenaga kesehatannya. Mereka paling satu shift hanya 2-3 ya, Pak. Karena mereka tidak masuk ke dalam berulang kali. Itu yang COVID ringan dan mandiri. Jadi nanti settingnya yang anggrek 2 itu rencana yang benar-benar COVID murni. Yang anggrek 1 yang pasien ortopedi curiga COVID ditaruh di sana. Yang COVID ringan itu paling hanya memberikan obat saat pagi hari. Setelah itu tidak ada tindakan apa-apa. Karena mereka ke kamar mandi sendiri apa-apa sudah bisa sendiri. Bahkan mungkin kalau yang tidak perlu infus, tidak ada infus, tapi mereka isolasi. Jadi tidak akan ganti-ganti infus. Itu yang COVID ringan. Tapi kalau COVID sedang dengan pneumonia, butuh antibiotik yang diinfus, nah itu kita program supaya tidak bolak-balik masuk. Programnya kalau di PPK tadi, saya hanya satu kali pemberian levo, dengan kalau memang perlu lemsidivir, itu nanti akan diberikan satu kali sehari. Jadi satu kali pemberian aja. Selainnya, tidak akan diberikan cairan banyak-banyak. Paling sehari 2 kali ganti infus. Karena dia bukan cairan yang utama, tapi IV lainnya yang penting. Jadi tidak mereka total care, enggak. Mereka bisa ke kamar mandi apa-apa sendiri. Dan nanti kebutuhannya dipantau CCTV. Beda dengan COVID ortopedi yang habis operasi. Nah ini yang perlu kita hitung ulang lagi. Nanti saya minta bantuan Bu Rosi. Karena mereka partial care minimal. Fraktur femur, operasi, terus dia dengan COVID. Tidak boleh ada yang nunggu. Berarti full butuh assistance dari teman-teman keperawatan. Perawat lukanya kalau bisa dipulkan hanya satu kali aja. Dan untuk makan juga tuh harus ada yang masukkan. Nanti dikirim hanya hari tertentu, jam tertentu aja. Jadi kalau dia masih bisa bed, komat, apa aktivitas di sekitar bed, usahakan yang bisa dia lakukan sendiri. Kalau itu hitungan saya minimal satu orang itu butuh 2 yang bantu kalau perawatnya. Itu secara kasar sih, cuma nanti teman dari manajemen keperawatan akan membantu menjawab. Nah, untuk jaga diri, jaga teman, dan jaga pasien, selama ini kan kita kebiasaan dokter tuh datang ada jam 8, ada jam berapa, ada jam berapa. Kita sepakati pagi satu kali, jadi program selesai pagi. Teman-teman fisioterapi nanti setelah dokter misalnya, teman-teman perawat setelah dokter. Jadi tidak akan banyak PPA yang masuk, kita pulkan dia yang hanya dia butuhkan visitor, teman perawat, fisioterapi. Ahli gizi nanti bisa memantau dari luar, supaya tidak ngumpel blek di sana. Karena kalau kita terlalu banyak orang juga resiko untuk teman-teman. Ortotik, prosestik nanti kita lihat kebutuhannya. Oke. Dokter diusahakan satu shift pagi,
Jadi semua AP selesai pagi dan bisa dilaksanakan sekaligus, tidak meritil datang-datang lagi. Teman-teman perawat akan repot bolak-balik masuk dan menerjemahkan AP-nya. Itu kesepakatan yang pertama. Kesepakatan yang kedua, nanti saat kita sudah mulai melayani, diusahakan, satu, teman-teman ini terjaga untuk keselamatannya. APD harus lengkap, monitoring kalau ada keluhan apapun segera lapor ke tim PPA atau gugus tugas. Kita nggak ingin teman-teman sudah melayani, teman-teman juga berkorban. Teman-teman harus sehat. Yang ketiga, nanti bila ada paparan, rumah sakit akan bertanggung jawab untuk rekan-rekan. Mungkin nanti Brutno yang bisa menambahkan dalam sejauh apa kita bertanggung jawab untuk teman-teman yang sakit. Nah, untuk pertanyaan Pak Farid tentang airlock, awal kita memang setting di Edelweiss. Di sana sudah dibuat dua ruangan tekanan negatif. Tetapi perkembangannya, Kemenkes meminta kita 20% dari total bed. Kalau kita hitung sekitar 20-30 bed. Tidak memungkinkan untuk di Edelweiss. Untuk itu, kemarin hari Sabtu rapat dadakan direksi dengan eselon di bawahnya bersama gugus tugas COVID. Hari Minggu kita sudah lihat ke sana, Pak Ali dari PPI sudah kita minta membuat layout airlock yang ideal. Jadi, kalau njenengan nanti mau buka, bisa saya share nanti di family ortopedi bagaimana setting standar untuk ruangan isolasi airborne dari Kemenkes, ada Permenkesnya. Anggrek sudah kita setting seperti itu. Jadi pintu yang sebelah timur itu hanya untuk petugas. Itu nanti ada ruangan tertutup yang di dekat satpam itu sampai ruang tindakan itu sealnya. Nanti kita buat terpisah dari ruangan yang di dalam. Itu sudah zona kuning. Nah, zona yang di tengah, selasar yang besar, itu nanti zona merah. Perawat tidak ada di sana. Itu hanya ruangan pasien isolasi. Kita pantau dari CCTV. Pintu barat itu pintu keluar masuk pasien. Sebelum masuk pun nanti ada seal airlocknya juga. Dan Pak Farid nggak usah khawatir, memang saat ini kita hanya exhaust. Tapi exhaust kita kemarin saat kunjungan lapangan, kita minta sudah ada air treatmentnya. Kemarin kita nengok di RSUP, mereka bikin sistem sederhana. Jadi exhaustnya itu sudah ada filternya. Jadi udara yang keluar dari anggrek kita usahakan bersih. Karena kita nggak ingin mencemari lingkungan sekitarnya. Dan yang kenapa nggak ke Edelweiss berarti otomatis sudah kejawab ya Pak Farid ya. Jadi Pak Farid dan teman-teman nggak usah khawatir untuk safety lingkungan, safety gedung itu sudah dipikirkan dengan matang. Kita akan minta ngoyak Pak Subur dari keuangan untuk segera menyiapkan. Karena kita tidak berani ngerawat kalau safety-nya belum ada. Safety is the first. Mungkin ada tambahan dari Bu Retno atau Pak Ali? Bu Retno dulu. Tugas kami, Mas Farid, dari PPI adalah turut mengawal apa yang kita kerjakan di rumah sakit ini, terutama yang terkait dengan PPI. PPI ini mengawal mulai dari ibaratnya kayak matra itu ya, angkatan darat, angkatan udara ya. Jadi kaitannya ventilasi, kami sudah mengawal dari awal. Tidak perlu khawatir, Mas Farid juga teman-teman. Kami berkoordinasi dengan Kesling K3 dan juga berkoordinasi dengan IPSRS. Jadi intens diskusi memastikan nanti bahwa ruang anggrek yang akan kita gunakan itu secara prosedur standar ruangan itu memadai untuk safety-nya. Mungkin itu Ibu, makasih. Saya tambahkan sedikit ya, mungkin pemahaman awalnya dulu bahwa pelayanan yang akan dilakukan di anggrek itu adalah tempat pelayanan sementara. Mengingat kita menghadapi libur panjang, diperkirakan ya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Outbreak itu terjadi pertengahan Januari. Ya. Nah, karena diminta tadi seperti sudah dijelaskan Dr. Nilo, paling tidak 35-42 tempat tidur. Ya. Tidak akan cukup kalau di Edelweiss. Jadi sebetulnya di anggrek itu untuk persiapan 2 minggu mendatang. Ya. Nah,
kalau banyak yang pergi-pergi berkontak dengan orang, dikhawatirkan ada banyak penularan sehingga rumah sakit rujukan utama COVID tidak mampu menampung RSO dapat luberannya. Ya. Tetapi kalau mudah-mudahan ya tidak ada outbreak seperti kondisi sekarang rumah sakit rujukan penuh, tetapi kita tidak kebagian. Yang kita harapkan seperti itu. Tetapi namanya sudah diminta untuk persiapan, ya kita persiapkan semaksimal mungkin. Jadi tetap untuk layanan definitif nanti tetap di Edelweiss. Ya. Nanti anggrek tetap berfungsi sebagai bangsal seperti sebelumnya. Jadi yang harus dipahami seperti itu. Jadi tidak akan selamanya. Nah, meskipun itu bangsal sementara tetap dibuat sesuai standar. Tadi secara teknis sudah dijelaskan Dr. Niloh dan Pak Ali Rosidi. Mas Farid sudah cukup jelas? Ya. Untuk SDM seperti apa? Tentu saja itu nanti akan dikoordinasikan secara mendetail dengan masing-masing karu. Ya. Akan dipilih juga SDM-nya, tentu saja bukan yang monsewu sudah sepuh dan ada komorbid. Dan tadi juga sudah dijelaskan kontaknya seminimal mungkin yang bisa dilakukan dengan video call atau WA dengan pasien kita lakukan dengan cara itu. Ya. Jadi tidak selama 6 jam itu menunggu di dalam. Setelah tadi prosedur APD level 3 selesai kemudian mandi akan keluar kemudian kembali ke nurse station pemantauannya dari situ. Jadi jangan dibayangkan selama 6 jam itu berada di dalam. Gitu ya, Mas Ali ya. Saya kira sudah cukup jelas ya. Ada pertanyaan lagi dari audiens yang hadir? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwi dari ruang anggrek 2 yang memang nanti ketempatan untuk ruangan COVID. Tadi ada pertanyaan yang sudah disampaikan dan tentang setting tempat dan tadi sudah dijelaskan, insya Allah aman untuk kita semua. Ini yang kami mau tanyakan adalah tentang penanganan pasien. Tadi kan memang diharapkan bahwa kita masuk hanya dalam satu waktu. Jadi dalam satu waktu kita akan mengerjakan semua tindakan dari satu waktu itu. Ini yang kami tanyakan adalah ketika kalau kita masuknya hanya dalam satu waktu, seperti selama ini pengalaman di anggrek 2, di ruang isolasi, kita cuma ada satu ruang isolasi, itu mungkin tidak begitu masalah. Tapi ketika nanti itu adalah ruangan COVID, kalau tidak ada yang standby di dalam, itu tetap nanti kita tidak bisa meminimalkan untuk masuk keluarnya itu cuma satu kali itu tidak bisa. Misalnya kita ada pasien baru, itu kan kita tidak bisa menerka ini pasien akan datang jam berapa. Padahal ketika ada pasien baru, kita kan yang menerima di dalam juga. Nah itu kemungkinan misalnya kita setting dari 4 tenaga perawat. Kalau nanti itu shift-nya 4 shift, berarti kan 6 jam. Ya. Itu nanti 2 orang masuk dulu selama 3 jam di sana. Kemudian nanti kita gantian seperti itu. Apakah memungkinkan? Memungkinkan seperti itu? Apakah itu bisa kita lakukan seperti itu saja? Jadi kita juga meminimalkan untuk APD yang kita pakai. Karena kalau nanti ada pasien baru kita menerima, kemudian kita belum ada tindakan, masih harus lapor dokter dan lain sebagainya, advisnya, nanti kan kita juga kesulitan. Kalau kita cuma menerima saja, belum koordinasi untuk advis-advisnya. Kemudian ini kami menanyakan, pasien yang kita rawat itu adalah pasien yang sudah terkonfirmasi atau seperti saat ini kadang suspek seperti itu. Jadi misalnya untuk rapidnya non-reaktif, tapi ada gambaran toraknya mengarah ke sana atau pasien ada demam, batuk, seperti itu. Atau memang yang sudah memang terkonfirmasi COVID,
dengan gejala ringan dan sedang itu. Kemudian tadi disampaikan bahwa pasien tanpa penunggu. Nanti kalau tanpa penunggu kemarin kami juga sempat menanyakan, ini pasien yang diterima apakah pasien dewasa semua atau ada pasien anak. Kalau pasien anak apakah juga tanpa penunggu? Seperti itu. Apakah kita juga menerima pasien anak? Karena kemarin sempat juga ada pasien anak yang suspek COVID dan ternyata kan memang bukan COVID. Dengan talasemi juga dan mondok cukup lama dan itu memang butuh ditunggu oleh keluarganya. Itu kemudian berhubungan dengan, ini saya secara teknis saja ya, teknisnya itu bagaimana? Karena kalau tanpa penunggu, pasien yang kita rawat, kalau dia masuk dengan COVID, untuk pembiayaan itu melalui BPJS atau sudah ditanggung oleh pemerintah secara misalnya pasiennya itu umum dan tidak punya BPJS, apakah itu yang menanggung pemerintah? Apakah ada surat pernyataan seperti pengalaman kemarin ada teman yang misalnya di rumah sakit PKU, itu kan memang semua pasien yang masuk dengan COVID harus menandatangani surat pernyataan bahwa dia dirawat dengan COVID. Sehingga nanti untuk penjaminannya oleh pemerintah, apakah pasien itu BPJS atau umum kan tetap oleh pemerintah lah yang di tempat kita, seperti itu atau tidak. Kalau tidak seperti itu, misalnya untuk kasus ortopedi, misalnya kecelakaan, jasa harja, kalau tidak ada penunggu, kita ngurusnya bagaimana untuk pembiayaannya, seperti itu. Untuk BPJS juga kita pengurusannya bagaimana. Kemudian untuk penyediaan APD seperti fasil, Google, sepatu boot, untuk pembersihannya oleh bagian mana? Yang membersihkan itu bagian mana? Kemudian untuk fasilnya yang akan kita gunakan, yang disepakati nantinya, itu yang sekali pakai atau yang permanen. Itu. Jadi kita butuh kepastian sehingga kita nanti tidak bingung. Jadi kita mau ngebon yang sekali pakai, yang diganti ininya aja, masnya itu aja, atau yang permanen yang kita punya itu nanti dicuci. Kemudian penyediaannya nanti kan tentu saja juga butuh banyak karena kan kita pakai terus-menerus. Dan satu shift ada empat perawat. Mungkin sementara itu dulu. Karena pertanyaannya borongan satu saja ya, banyak sekali. Silakan Dr. Nilo dulu, nanti disambung dengan Pak Ali ya. Sudah dicatat ya. Jadi ini mungkin nanti banyak teknisnya memang, kendala-kendala kecil di lapangan ini akan sering kita hadapi. Jadi untuk penanganan pasien ini, tadi Bu Erwi tanya kan minimal kontak. Padahal kalau ada sewaktu-waktu yang dadak-dadak, kita nggak bisa copot pakai memang Pak Ali. Selain resiko boros APD juga resiko saat pelepasannya itu yang berbahaya. Terus terang kalau selama ini sih kita kan kalau di anggrek bisa kita lakukan seperti itu karena cuma satu pasiennya. Tapi kalau banyak saya juga akan membayangkan kalau kita bisa program bagus, itu dalam satu kali masuk kita bisa melayani beberapa langsung. Jadi memang kalau teman-teman sharing teman-teman saya yang ngerawat itu biasanya mereka 3 jam itu udah lumayan capek dan panas nahan pipis nahan minum itu. Jadi kalau memang nanti teman-teman perawat sanggup secara fisik maupun secara psikis itu monggo untuk efisiensi APD. Cuma nanti gambarannya gini, karena kita sama-sama belum pernah lihat dan belum pernah melayani satu bangsal, saya usul kita minimal kunjungan aja dulu lihat flow pelayanan di ruang COVID seperti apa. Jadi real time-nya seperti apa. Nanti yang kita bisa punya bayangan. Selama ini kan kita mengandai-andai, belum pernah lihat realnya. Mungkin beberapa teman yang sudah pernah dirawat bisa nyeritakan seperti apa. Pak, bisa cerita nanti Pak? Nanti bisa cerita seperti apa kalau di ruangan biasa. Maksudnya yang ringan. Beberapa teman kita sudah ada yang
dirawat dan bisa testimoni. Jadi bukan maksudnya menunjukkan bahwa dia pernah, tapi berbagi pengalaman aja. Nanti kita akan juga usulkan untuk kunjungan ulang teman-teman perawat ke sana untuk lihat flow-nya seperti apa. Rumah sakit yang terdekat aja dulu. Dan kalau anak-anak, saya tadi sempat ketemu sama Dr. Anung. Kalau Dr. Hendra saya belum tanya. Intinya Dr. Anung tidak bersedia. Jadi dalam masa pandemi, emergensi, benar-benar hanya emergensi yang dilayani. Jadi operasi elektif dengan COVID tidak ada. Hanya yang emergensi. Dan emergensi pun kalau bisa kita bisa konservatif, konservatif. Karena kalau anak-anak tidak mungkin lepas dari penunggu. Padahal penunggu tidak diperbolehkan. Jadi kita akan mengarahkan ke rumah sakit yang lebih mumpuni kalau dia memang butuh penunggu. Karena dimanapun sampai sekarang pasien COVID anak pun tidak ditunggu. Dan untuk pembiayaan mungkin nanti dari manajemen yang akan lebih bisa menjawab. Kemarin saya sempat WA-an sama Direktur RSUP. Saya nyoba ngirimkan PPK yang saya buat, saya nyoba kirimkan CP yang saya buat untuk minta dikoreksi apakah sudah mampu laksana sesuai pengalaman di sana dan untuk hitungan kosnya berapa. Jadi nanti kita bisa bayangan untuk KIE pasien kalau ada pasien yang dengan COVID. Tapi sampai sekarang teman-teman yang melayani teman kita yang dikirim ke Kemenkes kemarin, Bu Kenwi sama Mbak Ervin itu cerita bahwa bisa ditanggung oleh pemerintah dari Kemenkes asal persyaratannya lengkap. Nah, persyaratan itu yang harus kita penuhi supaya bisa diklaimkan ke pemerintah. Tapi sebagai gambaran, payung utamanya dulu yang menyebutkan bahwa kita melayani itu harus ada dulu. Kalau itu tidak ada, kita melayani tidak ada payungnya, mungkin tidak bisa diklaimkan. Itu tugas besar dari manajemen sebetulnya. Dan APD Fesil, mungkin nanti Pak Ali yang lebih kompeten untuk menjelaskan, karena hitungan APD dan bagaimana sterilisasinya nanti Pak Ali yang akan menjelaskan. Mungkin Pak Ali mau nambah dulu. Begini Mbak, jadi tadi ada pertanyaan juga, apakah kita tadi pasien konfirm atau enggak? Kalau kita sudah rujukan itu sudah diresmikan, kita kan rujukan klinis 2, otomatis pasti itu yang kesini itu terkonfirmasi, pasti. Tapi tidak menutup kemungkinan kita punya IGD, berarti yang suspek pun kan pasti kita terima. Konfirm aja diterima, apalagi yang suspek itu ya satu. Ini yang terkait dengan APD, jadi sebenarnya konteks kita materi hari ini kan APD dan PPK, nggih, malah melebar ke teknis, Bu. Enggak apa-apa ini. Kita akan koordinasi dengan farmasi Mbak untuk mencukupi yang ada di anggrek. Dan saya yakin rumah sakit hingga saat ini pun masih mensupport di Edelweiss yang belum ada pasien pun disupport. Tadi anggrek kita support. Bu Lydia nanti. Kemudian terkait dengan shift tadi, kalau kita yang selama ini kita bisa atur itu kan penjadwalan kapan kita masuk itu karena kita pada kondisi yang normal. Mitigasinya aja kalau nanti pasiennya banyak itu kan kemungkinan nanti kita di dalam itu lama bisa saja mungkin dan itu harus diantisipasi. Mana ada instruksi dari Bapak Direktur kita juga kalau nanti sampai berlama-lama 6 jam taruhlah sampai lama. Padahal kita nggak bisa makan minum itu harus dikondisikan dari awal. Gak bisa miksi, defikasi, gak bisa. Ada usulan, kalau perlu nanti pakai pampers. Ya, kita sediakan, rumah sakit menyediakan pampers. Iya, betul. Gak mungkin kalau pakai APD level 3 terus pakai, terus keluar ganti, pakai lagi yang baru, gak mungkin. Jadi dikondisikan nanti teknis, technical bisa diatur di lapangan. Dan kita membayangkannya jangan yang terlalu berat, tapi memang harus kita mitigasi seburuk apapun kondisinya, kita artinya kita siapkan 6 jam, pakai cover all, artinya kita bisa pakai pampers. Mau pipis ya di situ ya, seperti itu. Nanti rumah sakit pasti sediakan, Bapak Dirut kemarin sudah menyampaikan hal seperti itu. Kondisinya. Tapi kalau yang kondisi normal, ya dok ya yang tadi, itu ya berkala bisa nanti pagi, kapan rawat luka, kapan injeksi, misalnya seperti itu, kita atur jadwalnya. Ngaten nih Bu, matur nuwun. Saya tambahkan sedikit untuk yang kaitannya dengan pembiayaan. Ya. Jadi begitu rumah sakit ini sudah diminta untuk merawat COVID dan
mengurus administrasinya, nanti pasien yang memang memenuhi syarat akan ditanggung pemerintah. BPJS itu hanya sebagai verifikator. Ya. Dan apa yang bisa, kasus apa yang bisa dirawat? Maksudnya COVID yang seperti apa? Sebetulnya kalau tanpa gejala, dan ini yang konfirmasi ya, tetapi tanpa gejala dan gejala ringan itu memang dihimbau untuk isolasi mandiri. Nah, tetapi misalkan tanpa gejala atau gejala ringan tetapi tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri, itu juga bisa dirawat, tetapi harus memiliki surat dari dinas kesehatan atau dari puskesmas, atau dua-duanya. Nah, tadi yang saya tanya dari Bu Kenwi maupun Mbak Ervin ya. Jadi yang menyatakan bahwa tidak memungkinkan di rumah dilakukan isolasi mandiri, itu baru bisa dirawat. Tapi sebetulnya yang pokok seharusnya isolasi mandiri, kalau tanpa gejala atau gejalanya ringan. Tetapi tetap dengan pengawasan vaskes terdekat. Nah, untuk yang sedang dan berat memang sebaiknya dirawat. Nah, apa saja yang harus dipenuhi? Ada banyak ya. Tapi terutama yang pertama, pasien harus ada demam lebih dari 38 derajat. Ya, kemudian disertai dengan gejala yang lain. Nah, ternyata yang dibayar itu hanya sampai cut off-nya. Artinya sampai perjalanan klinisnya itu mengalami perbaikan, tidak sampai swab-nya negatif. Jadi begitu perjalanan klinisnya membaik, ditandai dengan catatan di resume medik ataupun di CPPT, DPJP menuliskan bahwa hari ini jam sekian suhu tubuh sudah turun, kemudian labnya juga sudah membaik, ronsennya membaik, bisa pindah ke ruangan biasa misalnya. Kemudian kita lanjutkan dengan perawatan komorbid. Nah, yang komorbid ini akan selanjutnya ditanggung oleh BPJS kalau pasiennya anggota BPJS Kesehatan. Tetapi yang ditanggung negara adalah batasnya sampai tadi cut off itu. Saya kira nanti resumenya harus cukup detail sampai dengan pemantauan suhu. Jadi tidak bisa kita menulis sensus suhu itu asal-asalan, karena memang itu sangat penting untuk pengekleman. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan ya. Tentu saja yang kita sediakan tetap tadi kamar isolasi ya, non-ventilator, non-tekanan negatif itu tidak ada masalah. Kemudian obat-obatan, pemeriksaan. Nah, swab itu tidak harus ada. Karena kalau pasiennya misalnya seperti yang kemarin meninggal ya, itu kan suspek. Tapi klinisnya mendukung. Swabnya belum sempat dilakukan. Nah, asalkan memenuhi semua kriteria tadi, bisa diklaimkan. Sudah cukup jelas ya, Mbak Erwi ya? Oh, belum. Ya, silakan. Masih ada penanya online. Nggak, menyambung saja dari apa yang sudah disampaikan, yang apa jawaban sudah disampaikan. Ini tentang penunggu tadi. Jadi misalpun penunggu itu tidak di dalam, tapi kita butuh untuk koordinasi dengan mereka, itu di mana posisi penunggu itu berada di mana, atau kita bisa kontak dengan lewat nomor HP saja atau bagaimana? Itu yang untuk penunggu itu tetap kita kan pasti butuh keluarga untuk ya koordinasi untuk pelayanan pasiennya itu. Nah, itu di mana rumah sakit ini menempatkan penunggu itu di mana gitu loh. Apakah penunggunya di rumah, atau kalau jauh kan tidak mungkin di rumah sih. Nah, itu atau di mana, apakah ada kita bisa menghubungi mereka di mana. Kemudian tambahan ya Bu, enggak apa-apa Nji. Soalnya kita nanti kan yang melaksanakan, jadi kita harus maksudnya siap misalnya ada apa-apa kita enggak harus tanya-tanya secara mendadak. Tadi seperti tadi tetap diminimalkan untuk masuk, tapi kita melihat kondisi nanti berapa banyak pasien kita. Kemudian biar nanti kita lancar melaksanakan, misalnya kita sudah masuk ke ruangan isolasi meskipun masih di anterum,
anterum itu nanti apakah juga akan dilengkapi dengan tempat kita untuk sholat ataupun kamar mandi? Apa kita kamar mandinya ikut di luar? Karena kalau anterum yang dibuat sekarang data itu kan tidak ada kamar mandinya. Nah itu apakah kita ikut kamar mandi di luar? Jadi kita petugas yang jaga di ruang COVID itu ketika belum masuk ke ruangan COVID-nya masih di anterum itu, kalau kita mau ke kamar mandi, mau sholat, mau wudhu, itu apakah kita ke masjid atau kita mau disediakan di mana kamar mandi yang untuk petugas? Karena kan kita katanya kan meminimalkan untuk masuk kalau misalnya pasiennya sedikit. Kemudian untuk yang baju gantinya kan ada dua baju kerjanya. Satu yang kita ganti ketika mau masuk ke ruangan COVID, kemudian setelah kita selesai melakukan pelayanan. Nah, yang memasukkan baju bersih yang di dekat kamar mandi itu siapa? Nanti dari petugas laundry memasukkan lewat mana? Atau kita yang memasukkan atau bagaimana? Sambung dulu yang baju, mungkin nanti Pak Ali ya. Untuk yang penunggu ya? Penunggu. Jadi gini, pada prinsipnya tidak boleh ada yang nunggu di dalam ruangan. Penunggu kalau memang kesulitan, itu kita memang butuh sewaktu-waktu persyaratan atau apa butuh penunggu. Bisa lewat HP, atau kalau pasiennya itu dari jauh, bisa suruh ngekos di luar, sehingga sewaktu-waktu dia siap datang ke sini. Rumah sakit ini tidak menyediakan tempat untuk penunggu. Karena di rumah sakit juga tidak ingin ada orang yang tidak terscreening. Penunggu itu kan kita tidak melakukan screening terhadap penunggu. Kalau dia lama di sini, apalagi dia kontak dengan pasien, itu resiko juga untuk transmisi ke penunggunya sendiri atau ke lingkungannya. Jadi mungkin nanti akan kita minta tanda tangan bahwa kalaupun dia tidak nunggu di dalam, dia harus standby di area rumah sakit dan bisa sewaktu-waktu dipanggil untuk datang. Kalau yang di Muardi kemarin, pasien kita ada yang dirawat di sana, itu orang Pacitan, pasien kita yang pertama kali positif itu keluarganya pulang, jadi pasiennya benar-benar sendirian di sana. Semua rumah sakit yang nanggung. Nah kalau di sini nanti misalnya pasien yang operasi, penunggu kan tetap nggak bisa lepas. Kita minta kebijakan supaya mereka standby di sekitar rumah sakit. Bisa kos atau bisa di cari tempat, sewaktu-waktu dibutuhkan mereka bisa datang dan HP yang aktif. Tapi tetap prinsipnya tidak boleh di dalam. Oke. Untuk alur pasien, petugas di anterum itu, jadi semua administrasi nanti di anterum, tidak ada rekam medis yang di dalam. Di dalam hanya tindakan. Menulis-nulis juga di anterum itu tidak di dalam. Dan nanti kalau memang mau pipis atau apa di anterum kan mereka tidak pakai pakaian APD level 3. APD level 3 hanya di dalam di ruangan merah, jadi di hall utamanya anggrek itu. Kalau mau pipis mau apa, selama mereka belum kontak ke dalam masih bisa dia keluar dari sana. Tapi kalau sudah pakai APD full di dalam sebelum bersih tidak boleh keluar. Dan selama ini kalau kemarin sih saya lihat di RSUP sama saat pelatihan swab kemarin, teman-teman swabber dari Muardi itu mereka cerita saat masuk mereka sudah bawa baju kerja dan baju ganti. Jadi mereka taruh di tempat kamar mandinya, nanti sudah ganti mereka mandi, bajunya nanti ditaruh di tempat yang kalau bersih ditaruh di kamar mandi yang sebelah anggrek 2. Nanti kotornya mereka dibawa ke ruang anggrek 1. Nah nanti alur pakaian bersih dan keluar, nanti mungkin Pak Ali yang lebih detail. Mungkin Pak Ali bisa nambahkan. Bu, jadi ada dinamika berkembang di lapangan. Jadi nanti kita langsung ke ruangan, karena ini sudah teknis ya Mbak. Ketika kita sudah lepas APD, APD-nya itu nanti kita lepaskan dikondisikan di ruang yang sekarang existing itu, ruang pantry anggrek 2. Itu kan, anggrek 2 itu. Anggrek 2 yang ada kamar mandi dan WC itu nanti dikondisikan sebagai satu untuk melepas APD, kemudian anterum untuk melepas baju kerja, kemudian mandi, habis mandi, keluar. Nanti pindah ke station kalau jam kerjanya masih
APD baju kerja yang kotor itu dilempas di anterroom, di situ nanti dikondisikan. Setelah lepas ditaruh di penampungan linen apa namanya yang kotor. Bisa nanti ada jendela di situ bisa dikeluarkan atau nanti setelah dikumpulkan gitu, nggih. Tentu yang mengeluarkan lewat jendela yang belum lepas karena di situ di anterroom kalau ketika lepas baju kerja kan posisinya sudah enggak pakai baju sama sekali, nggih. Jadi setelah lepas baju sama sekali langsung masuk ke kamar mandi seperti itu. Nah, selesai keluar. Jadi nanti kondisi untuk melepas APD di ruang entry yang sekarang dipakai di anggrek 2. Itu nggih. Itu. Semua nakes tidak hanya perawat, dokter ya di situ, cleaning service lepasnya di situ karena nanti rutenya hanya satu lewat situ semua tanpa terkecuali. Nanti setelah ini selesai pelatihan, kemudian manajerial atau teman di PSRS dan lain-lain melakukan mengkondisikan ruangan, airlock, sekat-sekat selesai. Setelah semuanya selesai, kita akan simulasi. Okay, simulasi. Tadi tidak hanya cukup di sini. Seperti tadi PPI tadi kan yang ketiga itu kan diklat dan juga pengendalian administratif. Nanti kita akan simulasi. Tujuan simulasi memastikan kita itu benar melakukan salah alur dan prosedur dan kita pede. PD merawat pasien COVID. Jadi kita enggak gerambiang, kita harus tahu pasti. Kemarin di Edelweiss, siapa yang ikut, kita sudah simulasikan, ternyata manfaatnya besar simulasi itu. Mulai dari mana kita masuk, dari mana kita ambil APD, dari mana kita nanti keluar, seperti itu. Simulasi kuncinya. Itu nggih Mbak, nggih. Ngaten, Bu. Saya tambah sedikit ya tadi untuk fasilitas yang ditanyakan ya, kembali lagi anggrek ini hanya dipakai sementara, itu saja, kita tidak membangun kamar mandi dan musola di situ. Mungkin bergantian pergi ke masjid, saya kira tidak terlalu jauh ya. Untuk yang di ruangan ini kita tutup dulu ya, kita ke online dulu. Satu lagi Bu, mungkin yang belum saya sampaikan, ini kami mungkin menyampaikan edaran yang dari Pak Dirjen Pelayanan, dan kami diberi oleh Pak Dirut ini, terutama yang nomor 2 surat ini, saya bacakan bahwa kan kita sudah tahu kalau menyediakan sekitar 30-35%. Yang penting ini, semua rumah sakit dapat memberikan pelayanan bagi pasien tanpa terkecuali, pasien COVID ya ini. Artinya dengan merujuk SK ini aja berarti kita sudah bisa melayani Bu. Kaitannya dengan klaim BPJS mungkin dengan SK ini mungkin nah, mungkin sudah bisa untuk disampaikan ke BPJS barangkali. Artinya dengan surat ini kita memang harus melayani COVID. Itu saja Bu, terima kasih. Silakan. Pertanyaan dari teman-teman yang mengikuti lewat layar Zoom, mungkin bisa dijawab singkat baik dengan Dr. Nilo, Mas Ali ataupun dengan Dr. Retno. Untuk pertanyaan pertama dari Wisardoyo, izin bertanya, berkaitan dengan persiapan kita menerima pasien COVID kategori ringan dan sedang, sampai sejauh mana kesiapan kita kaitannya koordinasi dengan Dinkes atau rumah sakit seluruh raya serta kesiapan ruangan kita, matur nuwun. Ya, dijawab dulu saja. Oh, ya. Kalau kesiapan secara klinisnya biar dijawab Dr. Nilo. Kalau untuk klinis Pak Wisar, jadi prinsipnya gini, saat kita membuka layanan, kita harus siap mulai dari kebijakan awalnya dulu. Saat ini kebijakan dari direktur telah turun sesuai surat dari Kemenkes itu, kita harus siap melayani. Nah, payung hukumnya, ortopedi ini sedang membuat jalinan atau kita mulai bekerja sama dengan Dinkes untuk menetapkan bahwa kita melayani COVID. Kalau itu sudah ada ketetapannya, baru kita bisa bergerak melayani. Karena kalau kita belum ada jelas posisi kita di Dinkes, kita akan kesulitan. Tapi sebelum itu jalan, selama ini yang sudah berlaku pun kita sudah berkoordinasi dengan bagus dengan rumah sakit rujukannya. Jadi bila sewaktu-waktu kondisi memburuk, kita bisa koordinasi ke rumah sakit rujukan. Tinggal dinas kesehatan, mungkin nanti itu ranahnya manajemen yang lebih aktif lagi dari Hukormas untuk menjalin komunikasi dan kerjasama menetapkan bahwa kita melayani COVID. Mungkin itu Pak Wisar. Ya,
Saya tambahkan kaitannya dengan Dinkes ya. Kemarin sudah ada surat dari Direktur Utama kepada Dinkes dan hari ini memang khusus ada yang mengurus pergi ke sana. Nanti akan keluar dalam bentuk surat rekomendasi. Jadi jangan khawatir Pak Wisar, nanti secara administrasi tetap diselesaikan ya. Yang penting bagaimana kita melayani pasien baik-baiknya dengan memperhatikan keselamatan kita juga selain dari keselamatan pasien. Kemudian yang kedua tadi. Yang kedua ditujukan untuk Mas Ali berkaitan dengan pelepasan APD dari Ibu Kenwi Hastara Dewi. Mungkin usul saja Pak Ali, melepas masker lapis terdalam sebaiknya di ruang berbeda, mohon koreksi. Kagem Bu Kenwi tercinta, Bunda, Bunda. Jadi kami menyusun apa prosedur pemakai APD pun juga kami juga bukan sendiri, gih. Artinya kami tetap mengambil rujukan, rujukan yang kami itu banyak. Salah satu pasti dari apa namanya gugus COVID juga, kemudian dari CDC itu juga kita baca semuanya. Banyak variasi ketika kita mau melepas intinya. Dan itu sebenarnya kita sesuaikan dengan APD yang kita punya. Karena APD kita itu kadang variannya banyak. Hazmat aja mereknya juga banyak. Sehingga apa namanya urutan-urutan itu yang kami pahami ya itu sudah mencerminkan bahwa kita cukup dengan itu. Dan urutan itu kami sesuaikan dengan yang ada yang kita punya. Jadi nanti dinamika di lapangan seperti apa, ada gap atau mungkin ada masalah seperti apa, akan kita update sesuai apa yang di lapangan sehingga kita mengerjakan melepas APD itu yang penting urut, kemudian mampu laksana gitu. Itu aja yang kami sampaikan Bu, akan kita update, mana yang kurang kita akan perbarui, kita benahi. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Mujadid, bagaimana bila harus dilakukan operasi dengan ruang OK yang tanpa tekanan negatif? Monggo. Oke, maaf dokter, jadi kami sudah mengikuti banyak pelatihan-pelatihan mulai dari Zoominar dan sebagainya. Intinya sebenarnya untuk ruang operasi, bahkan dari tim apa namanya ya dari Kemenkes yang dokter Manulang itu nggih menyampaikan kondisi apapun sebenarnya kamar operasi tekanannya harus tetap positif, tidak ada negatif. Apa yang disampaikan oleh dokter Manulang pada waktu itu yang dikondisikan negatif bahwa karena tekanan di operating room-nya itu adalah positif sehingga udaranya itu keluar, maka ketika udara keluar itu tidak boleh mengkontaminasi area sekitar operating room itu. Maka ketika kita mendesain kamar operasi di luar operating room itu, sebelum ada selasar tengah itu, dikondisikan ada semacam anteroom yang mengkondisikan di situ bertekanan negatif. Sehingga ketika membuka pintu operating room, udara dari kamar operasi bertekanan positif itu keluar, itu operating apa anteroomnya itu yang menyedot keluar dengan bertekanan negatif, kemudian ada HEPA filter, mungkin juga UV baru keluar. Sehingga koridor atau tengah ruang OK itu udaranya pun juga kesedot ke anteroom itu. Jadi pada dasarnya udara dari operating room kesedot ke anteroom, yang dari koridor pun harus di sedot ke anteroom. Jadi kuncinya di anteroom, airlocknya seperti itu. Dan itu mengkondisikan hal seperti itu juga tidak mudah dengan sulit dan sangat sulit. Itu kalau kita enggak pinter sama vendor, itu juga kita nanti fatal di situ. Ya mohon maaf. Ini ada ekses yang kita pasang ini. Kemarin kita replace sekian jumlah karena pemasangannya kurang tepat. Itu juga kami temukan hal seperti itu. Jadi memang harus dari awal ketika mengkondisikan
operating room ini memang harus benar secara ventilasi. Sering kita sampaikan bahwa tekanan negatif di KUK, di UK sebenarnya apa yang disampaikan dokter Malulang itu tetap harus positif pada daerah meja operasi. Tekanan negatif pada anterumnya. Mungkin itu nanti akan kami diskusikan terus dengan BPRS, dengan Bapak Direktur, bagaimana mengkondisikan ruang yang rencana, insya Allah nanti di ruang Edelweiss, OK di sana. Mungkin itu Dr. Jadid yang bisa kami sampaikan. Ya, selama belum standar tidak dilakukan operasi. Ya, selanjutnya dari Bapak Nurjana mungkin begini. Terkonfirmasi positif COVID sudah dikabulkan masih positif, bagaimana biar cepat negatif? Dioyak virusnya. Jadi gini Bapak, ini memang selalu jadi dilema. Teman-teman yang sudah terkonfirmasi positif, kalau dari Permenkes, kalau dia tidak bergejala 14 hari, kalau dia bergejala 10 hari tambah 3 hari bebas gejala, itu sudah boleh masuk. Puskesmas sudah berani mengeluarkan seperti itu. Akan tetapi, karena kita kerja di rumah sakit yang melayani pasien, apabila terutama bila tugas di ruang OK dengan sirkulasi tertutup, kita benar-benar ingin yakin semuanya clean sampai negatif. Nah, cuma negatifnya itu sampai berapa lama? Ini kaitannya sama nilai CT dan klinis. Memang ada, kalau dilihat dari patofisiologinya, saat virus itu masuk, dia paling, saat orang pertama terpapar, dia belum bergejala, virus belum bereplikasi. Tapi begitu sudah 5 hari, dia sudah bereplikasi, dia infeksius dan menularkan. Dan kalau dites biasanya positif. Nah setelah itu, hari ke-7 itu mulai dia turun jumlahnya. Hari ke-14, kalaupun ada, hanya tinggal ibaratnya itu jasad atau mayatnya virus yang tidak beresiko untuk menularkan. Makanya kenapa WHO ngambil 14 hari isolasi, 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Nah, itulah kenapa nilai CT penting. Beberapa waktu lalu kan ada lab yang cuma positif negatif tapi CT-nya enggak ada. Nah, ini sekarang ini dari teman-teman patologi klinik mereka sudah mulai memperhitungkan kurva CT-nya. CT itu adalah clinical threshold atau cyclic jadi RT-PCR itu saat diambil swab itu virus protein virusnya itu terdetek. Terdeteknya itu nanti digandakan dulu sampai berapa kali sampai dia bisa dinilai positif. Nah, proses penggandaannya itu kalau makin banyak penggandaannya berarti aslinya dia cuma sedikit. Jadi kalau nilai CT-nya tinggi, berarti dia sudah tidak infeksius lagi. Nah itu yang akan dilihat trennya. Kalau awalnya dia CT-nya rendah, tambah lama tambah tinggi, berarti dia prognosisnya bagus dan kemungkinan tidak menularkan lagi. Untuk supaya dia cepat negatif, daya tahan tubuh kita ditingkatkan. Ada teman-teman yang ngakali kumur pakai betadine biar negatif. Kumur pakai minyak kayu putih, ada yang pakai Listerine, pakai ini, pakai itu. Prinsipnya adalah kita harus bersih dulu. Imunitas kita bagus, pikiran positif, istirahat cukup, makan bergizi, vitamin paling penting. Dia menyerang mukosa. Mukosa itu vitamin C bagus, vitamin A bagus, vitamin D, E juga bagus. Kalau saluran cerna, zinc paling bagus. Makanya kenapa kemarin obat paket minimal ada vitamin C, vitamin D sama zinc kalau ada mencret. Mungkin itu Bu Mul. Dan ini juga tadi Pak Didit secara WA tanya, apa harus 14 hari terus harus swab lagi? Kalau Permenkes nomor 5, tidak. Tapi kembali karena kita rumah sakit yang melayani pasien, kita ingin memastikan pasien aman, teman-teman juga aman, Pak Dir ngambil kebijakan swab negatif. Matan? Yeah. Mungkin ini dari saya pribadi. Ini tadi kan Bu Niloh mengupas tentang mensiasati biar negatif ya, salah satunya dengan berkumur dengan betadine. Untuk di poligigi, untuk pasien itu pertama kali memang harus umurnya dikasih betadine. Apakah itu efektif juga Bu Niloh? Untuk baca literaturnya, seberapa besar efektifnya, saya belum pernah baca literatur yang menjelaskan. Tetapi sharing dari teman-teman yang di lapangan, itu cukup efektif. Tapi kalau dari
kalau level evidence kan ada A, B, C, D, E. A itu yang dari semua diteliti dari beberapa tempat, mereka sepakat itu A paling bagus. Tapi kalau E itu level dari expert aja. Jadi kita jajar, wah aku kok nemu ini ilmu titan itu loh Bu. Nah ilmu titannya dari teman-teman yang menjalani dibilang cukup bagus. Tapi kalau sampai dia benar-benar yakin terbukti dengan penelitian itu belum ada. Jadi, untuk selanjutnya ini hanya masukan dari Dr. Dwi Julianto. Memberi masukan untuk jaminan diagnosis COVID dijamin oleh Kemenkes dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Bila pasien BPJS didiagnosis COVID pasti akan ditolak oleh BPJS karena ketentuannya dijamin oleh Kemenkes. Ini mungkin hanya masukan. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Bu Sari Asri Nuria, sebelumnya sudah dijawab tadi sama Bu Nilo, tapi biar marem ya. Untuk isolasi mandiri, ini mungkin untuk pasien yang sudah terkonfirmasi, harus berapa hari? Untuk isolasi mandiri harus berapa hari? Dan setelah isolasi mandiri harus berapa kali lagi pemeriksaan swabnya? Mungkin kalau masih positif nggih. Jadi saya ulang lagi, isolasi mandiri itu Permenkes nomor 5 14 hari atau 10 hari tambah 3 hari tanpa gejala. Itu kalau mau dibuka ada Permenkesnya. G, Permenkes revisi 5, itu yang terbaru. Nah, cuma memang swab diulang itu tergantung dari gejala klinisnya. Beberapa center ngantut yang berbeda. Ada yang ngambil tiap 2 hari, ada yang ngambil tiap minggu. Kalau berdasarkan Permenkes revisi 5, penegakan diagnosis idealnya 2 kali. Hari pertama, hari kedua untuk konfirmasi. Evaluasi hari ke-7 itu wajib. Evaluasi selanjutnya sesuai kondisi klinisnya. Kalau kondisi klinisnya ringan, harapannya hari ke-7 setelah swab evaluasi hari ke-7, jadi 14 hari itu dia sudah bagus. Tapi kondisinya misalnya sedang keberat, diambil swabnya lebih lama lagi, 10 hari setelah itu, jadi 17 hari setelah swab yang pertama. Jadi ada memang guideline, tapi tidak paku saklek seperti itu, kita lihat kondisi pasiennya. Lihat klinisnya, tetap klinis yang pertama. Jih, sampun sudah habis dari pertanyaan online, monggo diserahkan kembali ke Bu Retno. Ya, karena sudah habis ya pertanyaan, mungkin nanti kita bisa sambung lagi. Yang jelas kita harus mempersiapkan diri, harus membuat mindset kita itu orang yang akan menolong ya. Jangan menjadi orang yang akan menjadi pasien. Jadi mohon hari-hari ke depan selalu dengan protokol kesehatan ya. Tidak mungkin kita mau patroli, Pak Ali mau patroli, siapa yang makan bareng? Siapa yang maskernya kurang betul? Siapa yang enggak pakai masker? Ya. Kita semua sudah dewasa, punya tanggung jawab. Jadi apapun pilihan kita harus kita pertanggungjawabkan ya. Kita punya keluarga, punya teman ya, yang juga kita harus jaga bersama-sama. Insya Allah kita semua bisa melakukan tugas ini meskipun juga kita berdoa bahwa tidak akan ada ledakan 2 minggu mendatang. Saya mohon Pak Dirut memberikan sedikit arahan pada teman-teman. Terima kasih. Kita akhiri dulu sesi kita ya. Ya. Saya di sini aja biar anu ya kelihatan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Bu Retno, Bu Nilo dan Pak Ali yang sudah menjadi narasumber pada latihan apa ini, penanganan pasien COVID di RSO ya. Kesimpulan saya mengikuti dari awal dari Pak Roman memberikan sambutan. Dan saya bisa pastikan bahwa teman-teman tidak perlu khawatir lagi, kita mempunyai orang-orang yang baik. Ya, Bu Retno beserta jajarannya, Bu Nilo dan Pak Ali, ini sangat konsen sekali. Jadi apa yang saya ikuti, ini beliau betul-betul sesuai dengan ilmu dan yang saya sangat bersyukur sekali bahwa kesehatan tenaga
kesehatan kita ini sangat diperhatikan. Dan di dalam prosedur persiapan pelayanan kita nanti apabila terjadi outbreak, itu saya rasa sudah dilakukan dengan sangat hati-hati. Dan saya bisa menilai, saya sudah melihat beberapa rumah sakit yang melakukan persiapan perawatan COVID itu, menurut saya tidak selengkap dan sesiap kita saat ini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir, ya. Walaupun itu nanti seperti yang disampaikan oleh para narasumber, kita hanya merawat pasien dengan yang ringan dan sedang. Kemudian dengan suatu proteksi maksimal terhadap tenaga kesehatan. Ya, sampai ke hal-hal yang kecil, ya, sampai bagaimana kalau kebelet pipis harus pakai pempes nanti ya, ya. Seperti itu, ya. Jadi kita harus dukung bersama ini. Pertahanan yang baik itu berawal dari persiapan yang baik. Ya. Kalau Sun Tzu itu ahli strategi perang Cina, pertahanan baik itu adalah dengan menyerang. Tetapi dalam kondisi pandemi ini, pertahanan yang paling baik adalah dengan persiapan yang matang. Ya. Ya, jadi bukan berarti kita akan menghindari, tetapi ini kenyataan yang ada di depan kita. Kenyataan yang ada di sekitar kita. Kenyataan yang mungkin bisa saja berada di lingkungan kita. Yang karena kita tidak terlihat ini. Dan pertahanan yang baik untuk kita semua adalah dengan persiapan. Persiapan mulai dari diri sendiri, persiapan dari lingkungan, dan persiapan dari institusi kita. Jadi tentu saja masukan-masukan itu sangat diperlukan di dalam membangun persiapan ini, namun juga jangan menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Kontraproduktif itu artinya semakin banyak masukan, nanti tidak jadi-jadi itu. Karena memang kita akan persiapkan ini secepatnya. Terutama adalah untuk teman-teman kita yang sekarang sedang ada 14 dan 22 yang kontak erat ini, setidaknya kita harus membuat satu persiapan untuk ini, sebagai rasa kepedulian kita, sebagai rasa sayang kita kepada teman-teman kita. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, karena saya tidak perlu menambahi lagi apa yang sudah disampaikan narasumber tadi, dan saya rasa cukup lengkap, ilmu beliau menurut saya cukup mumpuni. Ya, ya, Bu Nilo, Pak Ali, Bu Retno, ya. Ini kita tidak perlu khawatir karena mempunyai orang-orang yang cukup kapabel di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.